Orang bercinta, orang yang hati dia sedang dalam cinta, tengok matahari pun rasa indah. Tengok bulan penuh waktu malam pun indah. Hujan pun jadi indah. Panas pun jadi indah. Tuan-tuan sekalian, kata sahabat, kami tengok bulan. Tengok bulan je rasa tenang. Orang yang kenal Allah, tengok bulan pun rasa bersyukur. Tengok bulan je rasa bahagia. Sebab cipta bulan pun Allah SWT. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله يا يهمتي Nazir Masjid, Musim Masjid, dihormati Imam, dihormati Ustaz Amir Rahman, dihormati ketua-ketua masyarakat di sini, Raja Tuan Kuasa Masjid, dan keluarga bukan Islam, salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semua sihat eh? Alhamdulillah, kasih sayang Allah SWT yang meletakkan kita dalam majlis untuk memuji dan menyebut nama dia. Dalam bila Allah sayang seseorang, Allah pilih dia untuk menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk menyebut nama Allah walaupun sekali dalam hidup ini, satu nikmat Allah yang sangat besar. Untuk mendengar nama Allah juga satu nikmat Allah yang sangat besar. Sebab ada orang lalui hidup ni, dia makan minum, dia berjalan, macam-macam nikmat, tapi dia tidak dapat mengenal Tuhan. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebab tu kita syukur Allah yang pilih kita semua datang sini kerana dia sayang kita. Siapa rasa Allah sayang dia? Cuba angkat tangan. Siapa rasa Allah sayang dia? Dah boleh balik lah tu. Syukurlah tu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita rasa dalam hidup Tuhan Allah yang gerakkan kita apa yang kita buat, kita akan menjadi orang yang paling bahagia dalam dunia. Kita tahu apa sahaja yang terjadi dalam dunia ini dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang merasai begini, hidup dia akan rasa bahagia, rasa tenang. Sebab dia tahu yang jadikan segala-galanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tengah kita duduk macam ni, Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita semua. Dia tahu apa yang kita ucapkan. Dia tahu apa dalam hati kita. Dia tahu dalam apa dalam hati setiap daripada kita dalam majlis ni. Hidup ni kita cuma nak Allah sayang kita dan maafkan kita. Bila Tuhan sayang dan maafkan kita, siapapun kita dalam dunia ni, kita ialah orang yang berjaya dan bahagia. Tapi kalau Tuhan, kalau Allah tak maafkan kita, siapapun kita dalam dunia ni, semuanya tak ada erti. Dunia ni kalau terjadi, sebenarnya belum betul-betul jadi. Akhirat kalau terjadi, itulah yang sebenar-benarnya terjadi. Dunia ni kalau kita berjaya, belum tentu berjaya lagi. Tapi akhirat kalau kita berjaya, itulah sebenar-benarnya kejayaan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling disayangi oleh Allah daripada Adam sampai kiamat. Beliau manusia yang paling mulia, paling indah. Tak ada wajah lebih indah daripada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat, kami tengok bulan, kami tengok Nabi. Kami tengok bulan. Kalau tuan-tuan pernah tengok bulan, siapa pernah tengok bulan penuh waktu malam? Angkat tangan. Siapa pernah tengok bulan? Rasa bahagia tengok bulan ada? Tak berapa ingat sangat dah kan? Biasa orang bercinta tengok bulan, tengok matahari. Semua jadi indah orang tengah bercinta. Mungkin kena bercinta semula lah. Bukan dengan pasangan baru, dengan pasangan yang ada tu. Sebab semua manusia dalam dunia ni, Allah ciptakan mereka dahagakan cinta dan kasih sayang. Semua manusia dalam dunia. Tuan-tuan sekalian, kalau saya masa kecil-kecil tengok drama Cina, ya keluarga saya tak tengok drama Melayu, tengok drama Cina. Berita pun pukul 8, TV2 setiap hari. Lepas tu ada MTV7, tengok MTV7. Jadi TV3, TV1, TV3, TV apa lagi, tak tengok lah. Saya cakap Cina, TV tu kami tengok. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Kalau drama Cina, tak kisahlah cerita apa, cerita ganas ke tak ganas ke, kalau orang bercinta, dia mesti bawa maknya, isteri dia ke, dia manjat bukit, dia tengok matahari terbit. Itu kalau drama Cina. Drama Melayu sama ke tak? Tengok matahari terbit, manjat bukit, tengok matahari. Ke tak ada? Semua bercinta kat dalam kapal terbang kan? Bercinta dalam rumah besar, kita besar je. Jadi tuan-tuan sekalian, apa jadi? Tengok matahari terbit. Orang bercinta, orang yang hati dia sedang dilamun cinta, tengok matahari pun rasa indah. Tengok bulan penuh waktu malam pun indah. Dan hujan pun jadi indah. Panas pun jadi indah. Tuan-tuan sekalian, kata sahabat, kami tengok bulan. Tengok bulan je rasa tenang. Orang yang kenal Allah, tengok bulan pun rasa bersyukur. Tengok bulan je rasa bahagia. Sebab cipta bulan pun Allah Subhanahu Wa Taala. Kata sahabat, kami tengok bulan, kami tengok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami tengok bulan, kami tengok Nabi, kami tengok bulan, kami tengok wajah Nabi SAW. Kami lihat wajah Nabi SAW lebih indah, lebih kuat, lebih cahaya, lebih bercahaya daripada bulan. Tengok wajah Nabi saja indah bercahaya. Kata Abu Sufyan, sebelum kami masuk Islam, kadang-kadang kami ni yang walaupun termasuk yang jahat, yang menentang, kami suka tengok wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dengan tengok wajah Nabi je, orang rasa tenang, rasa bahagia. Hadis riwayat Abu Dawud, orang Badui, orang kampung-kampung, dia tak ada adab, dia tak ada akhlak, dia kasar. Tapi setiap kali dia jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bila kadang-kadang dia dengar pesan nama Muhammad, dia pun tanya siapa, orang kata Muhammad ni bagus, baik, dia nak pergi jumpa sendiri. Bila sampai depan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berbual dengan Nabi. Sifat Nabi, hadis surat Abu Daud, kalau orang pegang tangan Nabi SAW, Nabi tak akan tarik tangan sehingga orang tu tarik tangan. Walaupun orang tu orang miskin. Ibnu Abbas kata, walaupun yang jemput Nabi tu keluarga-keluarga yang miskin dan susah-susah, dan mereka cuma buat kenduri makan roti-roti yang keras dan kasar, Nabi akan datang setiap jemputan mereka tanpa Nabi SAW akan tolak. Bahkan orang-orang yang kotor, tak bersih, Nabi ni paling bersih, paling cantik, paling indah, paling wangi, paling mulia. Dia bukan saya yang cakap ni. Bukan saya yang cakap. Kalau saya cakap, tak ada apa-apa makna. Kalau mana-mana raja cakap, mungkin bermakna sebab dia seseorang. Lagi besar seseorang tu, dia punya perkataan tu lagi bermakna. Tapi tuan-tuan sekalian, yang puji Nabi SAW bukan saya, bahkan bukan mana-mana orang besar cendekiawan dalam dunia. Yang memuji Rasulullah SAW, Allah Tuhan yang jadikan kita semua. Beliau manusia yang paling mulia daripada Adam sampai kiamat. Bukan saja disayangi di dunia, bahkan nama beliau disayangi di langit. Manusia yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tapi dalam hati Nabi tidak pernah memandang rendah kepada mana-mana manusia. Walaupun dia paling mulia, dia paling hebat, dia paling disayangi oleh Allah. Sepatutnya kalau nak sombong, patutnya Rasulullah orang yang paling sombong. Tapi dalam hati Nabi, tak ada sebesar zarah pun rasa, tidak ada sedikit pun rasa sombong kepada manusia yang lain. Sebab beliau mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, hati Nabi ikhlas. Kita ni boleh buat macam tu. Tuan-tuan boleh kalau pegang tangan, tak tarik tangan. Boleh? Rasa seram tak? Yang sama mahram lah kan? Rasa seram ke tak kalau pegang tangan? Cuba tuan-tuan pegang tangan sebelah. Cuba pegang. Siapa tak pegang, dosa. Pegang lama sikit, semua pegang. Siapa tak pegang, salah tau. Ketua ni kena taat, sebab kita tak suruh yang haram. Dah pegang tangan dah, semua pegang tangan sebelah. Siapa tak pegang, berdosa. Tak boleh tidur malam nanti, dah pegang dah. Ada rasa sayang tak kau sebelah masa pegang tu? Ke rasa lain macam? Tu kena pergi khusus lain. Dah pegang tangan, pegang balik semula, pegang balik. Nabi kalau orang pegang tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tak tarik tangan sehingga orang tu tarik tangan. Dia tak rasa rimas pegang tangan orang. Dia menghargai orang. Dia rasa semua orang mulia. Sebenarnya dia paling mulia. Dia paling mulia. Kalau nak sombong pun, kalau kira-kira patutlah. Sebab dia memang kekasih Allah kalau nak sombong. Tapi dia tak ada sombong langsung. Tak ada sombong walaupun sedikit dalam hati dia. Bahkan cuba tuan-tuan pegang balik, dah lepas dah kan. Yang lelaki tak lepas lagi. Yang perempuan dah lepas dah. Sebab tu orang lelaki tak apa suka pegang tangan. Sebab dia kalau pegang tak nak lepas. Perempuan suka pegang tangan kan, laki abang jauh-jauh, jaji-jaji jauh-jauh tak nak pegang tangan. Sebab yang jaji ni kalau pegang tak nak lepas tak.
dah pegang tangan, dah pegang balik semula, kata kat orang sebelah, semua ikut, saya sayang awak. Siapa tak cakap berdosa. Dia dengan Nabi, saya sayang awak kerana Allah. Semoga kerana Allah awak sayang saya. Semoga Allah bertambah sayang pada awak. Kalau bukan Islam sebutlah Tuhan ke. Ada boleh lepas tangan cukup lah tu. Yang haji tak nak lepas ke tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Rasulullah SAW, beliau orang yang sangat menyayangi manusia, walau siapa pun dia. Beliau menyayangi semua manusia yang ada ketika tu, walaupun orang-orang miskin, orang yang tak ada siapa pandang dia, macam Bilal. Bilal ni orang kulit hitam. Dulu-dulu ada hamba, sekarang tak ada hamba. Orang macam Bilal, tak ada orang perasan dia. Tak ada orang pun peduli dia. Tak ada orang nak pernah pandang hamba. Tapi tengah malam, manusia yang paling mulia, yang benar-benar mulia, paling disayangi oleh Allah, dia beri 3 malam pergi tolong Bilal radhiyallahu anhu. Dia pergi tolong Bilal radhiyallahu anhu. Manusia yang paling mulia memberi perhatian kepada Bilal radhiyallahu anhu. Kalau kita buat calculation, macam mana pun kalau ambil Bilal awal-awal masuk Islam, Islam ni tak untung. Dari segi strategi dakwah pun tak ada untung. Kalau kira-kira lah, kalau kita punya cerdik, Nabi lagi cerdik. Nabi bersifat amanah, siddiq, fatanah, apa macam mana? Betul ke tu? Tabligh, fatanah kan? Tuan-tuan sekalian, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menghargai setiap manusia dalam dunia. Walaupun Bilal radhiyallahu anhu. Sehingga Bilal sangat menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suara Bilal bukan suara yang paling merdu dalam dunia. Tapi seluruh dunia menyayangi beliau. Kerana beliau mempunyai hati yang ikhlas, hidup dia hanya untuk redha Allah Subhanahu Wa Taala. Antara nama sahabat yang paling banyak kita semua ulang hari ini nama Bilal. Bilal Masjid, agak orang panggil Bilal Masjid. Sampai ini orang sebut Bilal. Antara nama sahabat yang paling glamour zaman kita hari ini daripada dulu lagi ialah Bilal radhiyallahu anhu. Sebab apa tuan-puan? Dia bukan paling handsome, tak handsome pun. Suara pun tak sedap, tapi seluruh dunia menyayangi dia. Kerana dia mempunyai hati yang ikhlas, hidup dia hanya untuk Allah. Dia buat bukan nak tunjuk kepada manusia yang lain. Beli dia buat kebaikan, nak tunjuk pada Allah. Orang puji ke, orang keji ke, orang sayang dia, orang hormat dia, tiba-tiba orang nak hina, nak pijak dia, dia tak kisah. Sebab hidup dia hanya untuk redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai hujung-hujung usia, tak kira Allah, dia jadi ketua, jadi orang besar juga. Dan bila jadi orang besar, dia kahwin pula, masa tu dia dapat isteri, kahwin dengan keluarga orang besar-besar. Ada kata Parsi begitulah, saya pun lebih kurang. Kulit dia kulit merah, dalam Fadilat Sedekah, Mula Zakaria ceritakan kulit merah. Mata tak tahulah biru ke hijau, ada mata biru. Contact lens ke memang ada mata warna biru, ada mata warna biru kan. Tak tahulah tuan-puan cek lah sendiri berapa jenis mata, colour. Jadi mata dia ada colour, cantik. Tapi masa Bilal nak meninggal dunia, isteri dia nangis. Isteri dia kata, abang, inilah hari yang paling sedih, paling duka dalam hidup saya. Sebab saya akan berpisah dengan abang. Isteri dia nangis-nangis. Tiba-tiba Bilal radhiyallahu anhu boleh senyum ketawa. Tak dapat nak jaga kerinduan dia. Dia kata, wahai isteriku, inilah hari yang paling bahagia dalam hidup saya. Kerana saya akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dia miskin tapi dia tak gila bila dia diberi kuasa, diberi harta, diberi kekayaan. Sebab tujuan hidup dia tak pernah berubah. Kemanisan hidup dia untuk berjuang untuk agama, untuk duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, menyayangi semua manusia dalam dunia ni. Pernah sekali ada seorang kampung, ada seorang orang kampung, nama dia Zahir radhiyallahu anhu wa Tirmizi. Dia jumpa Nabi, dia selalu bawa hadiah. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak dia kat pasar. Nabi tutup mata dia daripada belakang. Nabi tanya, siapa nak beli budak suruhan ni? Ramai orang dekat pasar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia, paling sempurna, paling baik, paling indah. Ramai orang kat pasar, tanpa segan silu dia memilih satu orang kampung, baju buruk, dia pergi berbual dengan lelaki tadi. Beliau sempurna, tapi beliau tidak memandang rendah pada orang tak sempurna. Beliau baik, tapi beliau tak pandang hina kepada orang jahat. Bahkan beliau menyayangi anak Abu Jahal, Ikramah bin Abu Jahal.
Kalau kira-kira kalau kita semua mesti sakit hati dengan ikramah ni. Tapi tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang ikramah bin Abu Jahal. Nabi kata pada sahabat, jangan menyakiti orang yang mati yang menyebabkan hati orang hidup ni mati. Maksudnya yang kata tentang Abu Jahal di depan ikramah, jangan kata tentang Abu Jahal, jangan hina Abu Jahal. Abu Jahal tu memang dah jahat, mati dengan yang hina, tapi jangan hina Abu Jahal depan ikramah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam inginkan semua manusia dalam dunia bahagia. Mereka Melayu, Cina, India, orang Malaysia, orang Amerika, Rusia, Cina, orang Korea, orang Thailand, orang Singapura, mana-mana dalam dunia. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam inginkan kebaikan untuk semua manusia dalam dunia. Nabi tak nak mana-mana manusia derita. Nabi tak nak mana-mana manusia masuk neraka. Tak nak mana-mana manusia susah. Ini keinginan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, dulu Nabi orang yang paling sayang manusia. Datuk nenek kita dulu, datuk saya memang taklah. Datuk-datuk nenek tuan-puan dulu-dulu-dulu, masa dulu-dulu tak kenal Tuhan. Tapi kalau tuan-puan nak tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang moyang-moyang kita dulu-dulu yang tak Islam tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang. Nabi tak pernah benci, tak pernah pandang Tak ada. Tak ada pernah benci mana-mana orang. Tak tahu semenjak bila zaman kita ni, kita kurang sayang orang lain. Kita sayang orang baik tu mudah sebab orang tu baik. Tapi kita dah tak sayang orang jahat. Nampak orang buat jahat tepi jalan, kita tak doakan dia. Nampak anak muda tepi jalan, orang jauh pada kebaikan. Sebab tu kita kena pegang tangan dia, kena beri nasihat. Kena rasa sayang pada orang lain. Kalau tanpa sayang, kita beri nasihat, dia di lidah, dia pergi kat telinga, dia habis. Tapi kalau kita nasihat orang dengan rasa sayang, mak saya selalu cakap kat saya, Abi, dulu ada orang sayang kita. Keluarga kita dulu tak tahu apa jadi. Macam-macam benda bukan-bukan, Tuhan selamatkan kerana ada orang sayang kita. Sekarang giliran kita pula untuk sayang orang lain. Dulu tuan-puan, mak ayah tuan-puan sayang untuk nenek saya agaknya. Akhirnya Allah beri nenek saya yang Buddha, nenek saya agama Buddha, setiap hari depan rumah, ada satu orang haji lalu depan rumah. Haji ni setiap kali lalu depan rumah saya, dia nampak nenek saya, dia berbual dengan nenek saya. Setiap kali lalu, ditegur nenek saya. Setiap kali dia lalu, ditegur nenek saya. Nenek saya suka kat ustaz tu. Bukan suka macam manalah. Nenek saya dah tua, ustaz tu muda lagi. Tak suka macam manalah. Datuk saya dah meninggal. Tapi bukan suka tu. Suka sebab rasa hormat. Dia tengok ustaz tu lalu je, setiap kali dia kata. Nenek saya cerita kat saya. Setiap kali orang tu lalu, dia kata ya, dia kata doa cara nenek saya lah. Dia kata berilah esok cucu-cucu saya jadilah macam haji. Berilah cucu-cucu saya jadi macam haji. Setiap kali orang Islam, ustaz di sebelah rumah saya. Dan dia balik kampung, balik pada universiti, pada belajar lagi, balik universiti. Dia penceramah juga, balik rumah. Setiap kali lalu dia tegur nenek saya, kerana bagi hadiah kat nenek saya. Setiap kali lalu nenek saya kata, esok biarlah ada anak-anak muda, cucu-cucu saya macam budak muda ni. Payah nak cari anak muda, nak jumpa orang tua, beri salam. Payah nak cari orang yang hormat orang lain. Walaupun bangsa berbeza, agama berbeza, tapi kita semua inginkan kebaikan untuk semua orang. Ini sifat orang yang hati mereka ikhlas untuk Allah. Orang yang tak ikhlas, kita tengok orang bahagia, kita sakit hati. Kita tengok orang gembira, kita sakit jiwa. Tengok orang beli kereta baru pun kita marah. Ini mesti rasuah ni. Yang rasuah tu rasuah lah. Tapi kalau tak rasuah, pandai muka kita, kita yang tanggung. Ya sambil jalannya, sambil lalu je benci orang. Tak tahu. Kita tak ada pun hati jadi kotor. Tuan-tuan sekalian, dan dulu-dulu tak? Dulu ke orang Islam ni, dulu-dulu dunia ni, manusia kebanyakan ketika zaman Nabi berkasih sayang sebab duit. Berkasih sayang sebab rupa, sebab cantik. Berkasih sayang sebab keturunan. Tapi selepas Rasulullah SAW datang, semua ni dipecahkan. Manusia tak sayang sebab keturunan lagi. Sebab tu yang bersama Nabi daripada awal, Salman Farsi radhiyallahu anhu. Tuan-tuan dengar, Salman daripada Farsi datang punya jauh merantau cuma cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kata, Salman ni ahlul bait, Salman ni daripada ahli keluargaku. Nabi kata, Salman daripada Parsi ahli keluargaku. Dan Salman daripada Parsi ahli keluargaku. Sebab Rasulullah SAW ingin semua orang bahagia. Tuan-puan kalau nak semua orang bahagia, tuan-puan dah mula jadi orang Islam yang betul. Tengok orang nak semua orang bahagia, semua masuk syurga. Walaupun kita semua dikedepankan, semua orang maju, semua jadi baik. Walaupun kita sendiri tak dapat apa-apa faedah daripadanya, kita bahagia tengok orang lain bahagia. Kita gembira tengok orang lain gembira. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
mulai hari ni banyak berdoa, tengok orang baik, orang jahat, paling kurang doa lalu dalam hati. Doa lalu, ya Allah ampun dia, dia tak tahu, beri hidayat kat dia. Ya Allah kesihan dia, beri hidayat. Belajar, perempuan kita dah belajar sembah Allah sekian lama, untuk tu belajar doakan kebaikan untuk orang lain. Boleh perempuan, insyaAllah belajar sayang, tengok keluarga rasa sayang, tengok anak-anak rasa sayang. Pernah Nabi SAW balik rumah, Nabi pegang tangan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin pegang tangan Sayyidina Ali. Balik rumah sambil pegang tangan. Siapa tuan-puan balik rumah sambil pegang tangan keluarga? Angkat tangan. Siapa sambil pegang tangan keluarga? Semua ikhlas ni dalam hati je. Siapa balik rumah pegang tangan keluarga? Balik rumah pegang tangan. Lepas habis ceramah ni, tanda makbul lah ceramah ni. Lepas ni semua suami bawa isteri balik pegang tangan. Jalan berdua je kan? Pegang tangan. Siapa tak pegang, saya kejar. Bila lagi nak amal kan? Dulu kita sayang sebab cantik. Kalau sayang sebab cantik, cantik ni lama-lama habis. Kalau sayang sebab handsome, handsome pun hilang. Sayang sebab sihat, satu masa kita semua akan tua. Kalau sayang sebab harta, mungkin harta hilang ataupun tak hilang, tapi nikmat dunia dah berhilang lah. Orang biasa senang makan apa pun dah tak kisah dah. Orang biasa duit banyak nak berjalan mana negara pun dah tak ada rasa nikmat dah. Orang susah sekali dapat kumpul duit, dapat pergi luar negara, Setiap langkah tu ambil gambar kan? Setiap langkah, melangkah je selfie satu kan. Sampai ke airport, masuk airport, masuk ke tu. Tuan-puan tengok jangan marah dia. Astagfirullah, dosa tunjuk kat Facebook. Dia nak dia bahagia, lepas tu kita tengok dia bahagia, kita syukur, alhamdulillah dia bahagia, saya pun bahagia. Macam tu, tapi kalau tengok, sombong. Orang hari-hari pergi, tak rasa apa pun kan. Ataupun je tuan-puan sekalian, kita macam tu. Tengok orang bahagia, kita bahagia. Orang nak buat apa biar, sangka baik pada orang buat. Kita jaga diri kita supaya tak menyakitkan hati orang. Tapi orang lain buat, sangka baik. Kita orang lain buat, kita sangka baik. Sebab kita hidup untuk siapa? Kita hidup untuk Allah. Kita hidup untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan perempuan sekalian, Nabi SAW balik rumah, pegang tangan. Dia orang paling sibuk dalam dunia. Nabi dalam Bukhari, Nabi-Nabi bila tidur, hati mereka berjaga. Nabi-Nabi bila tidur, hati mereka berjaga. Nabi-Nabi bila tidur, hati mereka jaga. Nabi tengah tidur pun boleh nangis, tengah malam boleh nangis. Dalam Sahih Muslim, Nabi tengah tidur bangun. Nabi SAW bangun malam dan dia beliau menangis sepanjang malam. Jibril tanya, ya Rasulullah, kenapa nangis ni? Kenapa nangis ni? Nangis teruk, tak tahu lah macam mana Nabi nangis. Nangis yang dahsyat. Jibril tanya, ya Rasulullah, kenapa menangis ni? Apa kamu nak? Nabi kata, ya Allah, ampunkan dosa umat aku. Dia nangis sepanjang malam, cuma satu je dia minta. Ya Allah, ampunkan dosa umat aku. Jibril kata, Allah akan ampun dosa umat kamu. Jibril balik, Nabi sujud lagi, tak berhenti lagi nangis. Begitu manjanya Nabi SAW dengan Allah. Nangis lagi, nangis, nangis, nangis. Jibril datang, ya Rasulullah, Allah maha mengetahui, Allah sayang Nabi SAW. Tanya kenapa nangis ni? Waktu malam untuk orang beriman ialah satu anugerah daripada Allah. Untuk orang beriman, malam ni anugerah. Kata Nabi SAW, lepas isyak manusia terbagi pada tiga. Satu, lepas isyak tak jadi apa-apa, dia tidur je lah. Kedua, lepas isyak malam tu sumber dosa. Malam ni bagi orang yang suka buat dosa, malam ni nikmat buat dosa. Kita azam. أشهد أن لا إله إلا الله.
Sekalian Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti beliau waktu malam tidur pun apa dalam Sahih Muslim tiga kali sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam nangis kata ya Allah ampunkan dosa umatku. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam Sahih Muslim Nabi bangun malam Nabi kata ya Allah, Nabi Ibrahim berdoa begini, Nabi baca Al-Quran, Nabi Isa berdoa begini. Lebih kurang antara doa Nabi dulu ya Allah, kalau engkau maafkan mereka, kalau engkau azab mereka, engkau Tuhan mereka. Kalau engkau ampunkan mereka, engkau lah Azizun Hakim. Tapi Nabi kata, ya Allah, doa aku berbeza dengan umat dulu. Doa aku berbeza dengan Nabi dulu. Tahu tak apa Nabi doa? Ya Allah, umat aku. Ya Allah, ya Rabbi, ummati, ummati. Ya Rabbi, ummati, ummati. Apa maksud Nabi, ya Allah, engkau maafkan umat aku. Kalau engkau tak nak maafkan, tolong maafkan juga. Nabi nangis dan merayu, ya Allah, maafkan umat aku. Kalau tak nak maafkan, tolong maafkan juga. Ya Allah, maafkan umat aku. Kalau engkau tak nak maafkan, tolong maafkan juga. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar menyayangi kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyayangi kita. Malam-malam nangis, buat dakwah siang malam, orang susahkan beliau, tetapi beliau orang yang paling sayang keluarga. Nabi sallallahu alaihi wasallam paling sayang keluarga. Kemuncak agama ini ialah takwa. Ukuran bezakan kita takwa. Dan kemuncak kepada takwa ialah akhlak yang mulia. Dan kemuncak bagi akhlak ialah buat baik terhadap ahli keluarga. Dan buat baik terhadap ahli keluarga. Sebab tu Nabi SAW balik rumah pegang Hasan Husin. Penat ni buat dakwah. Allahu Akbar. Bukan orang lain baik-baik. Orang marah. Orang halau daripada khemah-khemah. Orang pukul Nabi SAW. Ada tabur pasir. Baju Nabi koyak. Tapi Nabi SAW balik rumah pegang tangan Sayyidina Hasan. Pegang tangan Sayyidina Husin, Sayyidina Ali. Sambil balik rumah pegang tangan. Sampai kat rumah, Nabi SAW ambil Hasan letak kat perkanan. Nabi SAW cium Hasan radhiyallahu anhu. Nabi SAW ambil Husin, Nabi letak peha kiri. Nabi SAW cium Husin radhiyallahu anhu. Umur Nabi ketika tu tak kurang 55 tahun. Tangan kanan Nabi SAW peluk Ali radhiyallahu anhu. Nabi SAW cium Ali, hadis riwayat Ahmad. Nabi SAW peluk Fatimah tangan kiri masa dalam rumah. Fatimah ada, peluk Fatimah. Nabi SAW cium Fatimah radhiyallahu anha. Sambil Nabi kata, ya Allah, saya sangat sayangkan keluarga saya. Ya Allah, sayangi mereka. Dan sayangi orang-orang yang menyayangi mereka. Tuan-tuan, Nabi SAW sayang keluarga dia. Kita kena buat macam tu balik nanti. Boleh insyaAllah? Cuba semua pegang balik tangan sebelah. Konon-konon keluarga lah sebelah tu. Dah pegang lah. Semua kata, ya Allah, ni ceramah sambil terus buat je, dengar terus buat, dengar terus buat kan. Kalau tak dia dengar je kan, tuan-puan niat Nabi buat, tuan-puan dapat pahala. Orang-orang dulu macam tu. Dengan Nabi buat, dia nak buat. Dengan Nabi buat, dia nak buat. Macam orang lah, nak jadi menteri contoh. Dia tengok menteri dulu-dulu semua cakap macam ni. Jadi dia pun cakap macam tu juga, cara makan sama, cara jalan sama. Semua macam tu, semua nak kena sama kan, apa nama kan. Semua, sampai bila-bila semua ikut. Sebab dulu-dulu pun macam tu, contohnya lah. Contoh, siapa tak faham sangat. Dah peganglah tangan sebelah. Semua kata, ya Allah, cuba. Ya Allah, saya sangat sayang keluarga saya. Macam tak berapa ikhlas ya. Dia kena belajar bercakap ni daripada hati. Belajar bercakap daripada apa? Daripada hati. Dia kalau cakap kat lidah ni macam dia jadi lalu macam tu je. Kita cakap daripada hati, maksudnya kita dengan rasa, tahu tak cakap daripada hati ni macam mana? Saya pun tak reti juga. Tapi tuan-tuan, kita kena rasa kita cakap tu untuk redha Allah.
Kalau kita cakap untuk orang, untuk keluarga, saya cakap untuk tuan puan dengar, supaya tuan puan suka ke, tuan puan ni apa, berubah ke, saya belum tentu berjaya lagi. Tuan puan semua jadi baik, berubah. Tapi saya cakap tak ikhlas supaya tuan puan berubah. Supaya wah, semua masuklah hati tuan puan berubah. Kalau Allah marah saya, tak ada untung. Jadi sebenarnya kita bercakap, kita merasai Allah maha mendengar. Kita bercakap, Allah maha mendengar. Allah dengar apa saya cakap. Allah tahu apalah hati saya. Kalau sekarang saya mati, tak sempat nak sembahyang isyak ni, mati. Tapi kalau saya niat dalam keadaan buat, dalam keadaan duduk sini untuk tujuan untuk Allah, mudah-mudahan Allah terima. Tapi kalau duduk sini dengan rasa supaya rasa bagus, rasa baik, supaya orang puji, tiba-tiba saya mati, saya orang yang rugi. Dia beri saya jaga saya daripada dulu, sekarang saya hidup untuk orang. Rugi tak? Ya tuan-tuan, jangan pernah hidup untuk orang. Kita lafazkan sayang pada isteri, bukan untuk isteri sayang kita balik. Kita jaga dia, lafaz sayang pada dia untuk Allah sayang kita. Berkhidmat pada suami bukan untuk suami. Berkhidmat untuk suami untuk kerana perintah Allah SWT. Kalau tuan puan-puan berkhidmat untuk suami, kecewa tak? Pakai lawa-lawa, cantik, semua sekali kan? Pakai gaya, tudung kat 3 hari pilih tudung je. Makeup je 2 jam, macam nak meninggal makeup ni. Nak meninggal makeup, adjust sini, tunggu suami. Tiba-tiba tanya, ya bang macam mana, cantik tak? Suami buat macam mana biasa? Okey lah. Rasa meninggal ke tak? 3 hari bersiap. Cantik, tiba-tiba bau buka mati. Dia tengok tu, bau buka kedai dah meninggal. Orang kita kat masjid pun ketawakan dia, astagfirullah kan, tengok bau buka kedai dah mati. Dia rugi ke dia gagal ke dia berjaya? Dia berjaya, ya, sepanjang hidup dia buat baik. Dia khidmat mak ayah dia. Dia sayang keluarga dia, dia tak buat perkara yang haram. Bau buka kedai mati, berjaya ke gagal? Berjaya, ni orang buka kedai mengamai. Buka-buka-buka, jadi ada yang untung, ada yang tak untung. Rugi ke berjaya dia orang? Rugi ke gagal? Berjaya, berjaya. Sebab kalau sepanjang duduk sini, jaga sepanjang jemaah. Sepanjang duduk sini, dengar ceramah. Sepanjang duduk sini, buat kebaikan, bangun tahajud. Rugi tak? Tak rugi. Orang Islam ni, Nabi dalam sahih Muslim, tu cucuk duri pun dapat pahala. Berpeluh pun dapat pahala. Tuan-puan rasa susah hati pun dapat pahala. Banyak hadis saya gabung dengan semua ni. Pening kepala pun Allah beri pahala. Demam pun dapat pahala. Ya Allah, untungnya, kayanya kita semua. Tapi syarat dia satu je. Tak boleh mengeluh. Tak boleh marah. Jangan melawan, jangan mengeluh. Tu je Allah minta. Belajarlah hidup rasa bahagia. Cuba pegang balik, tengok ustaz tak cabut. Tak lepas tangan berita tengok. Tu saya kata orang lelaki kalau pegang tak mau lepas. Eh, perempuan kena sangka baik selalu kan. Dah pegang tangan dah. Pegang. Semua kata, ya Allah, saya sayang keluarga saya. Ya Allah, sayangilah keluarga saya. Ya Allah, sayangi orang-orang yang menyayangi keluarga saya. Dah lepas satu cukup. Nanti balik tuan perempuan. Balik nanti pegang tangan keluarga. Ingat Nabi buat. Dulu-dulu sahabat dengar apa Nabi buat, dia terus buat. Tu yang membezakan kita dengan orang dulu. Dia dengar, dia terus buat. Sebab tu Abdullah ibnu Umar, ibnu Abbas, ibnu Mas'ud, bila dia nak cerita terjemahan ayat Quran, ar-rijalu la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis salah, dia pergi pasar, dia tengok semua lelaki pergi masjid. Dia kata inilah maksud ayat Quran, ar-rijalu la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis salah. Mereka lelaki, ni lelaki yang sebenarnya. Siapa yang Allah istihar lelaki yang betul? Siapa lelaki yang sebenarnya? Bukan yang mesti badan paling sihat Allah suka, bukan paling badan tough kan, bukan yang paling handsome, bukan paling bergaya pakaian dia. Allah kata siapa lelaki? Ar-rijalu la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Kalau akak-akak mana-mana kan yang bujang-bujang, akak-akak yang bujang ada. Boleh nak pilih suami cari macam tu. Macam mana? Lelaki yang ar-rijalu la tulhim, lelaki yang sebenarnya bila dengar nama Allah, ar-rijalu la tulhim tijaratun wala lelaki yang tidak lalai-lalai oleh perniagaan dan jual beli daripada mengingati Allah dan solat. Azan lelaki semua pergi masjid. Tu kita ayah-ayah kalau bila masuk waktu sembahyang pegang tangan anak-anak lelaki kita, bawa semua pergi masjid. Bawa anak-anak kita semua pergi masjid. Kalau anak kita dah masuk universiti tak pergi masjid, balik cuti tak pernah pergi masjid, cuti sebulan tak pergi masjid.
kita pegang ni malam-malam. Kata ni, nak bapak minta maaf. Bapak, kalau bapak mati malam ni, bapak ada satu benda hajat besar sangat. Bapak jangan bukan-bukan lah pak. Kalau bapak mati, saya pun nak mati jugalah. Oh, anak-anak sayang bapak kan. Mungkin bapak tak sempat tengok kau jadi engineer. Mungkin bapak tak sempat tengok kau jadi doktor. Mungkin tak tengok kau jadi orang yang berjaya, jadi cikgu, jadi ustaz. Tapi bapak rasa bahagia. Kalau bapak meninggal esok lusa ni, kalau kau ikut bapak sama-sama semai jemaah kat masjid, bapak merayu dengan kau. Mainlah semai jemaah dengan ayah kat masjid. Sebab nak orang Islam, lelaki boleh jaga solat berjemaah, Allah jaga dia. Dan Allah jaga dia. Sebab tu Umar Abdul Aziz ada anak ramai. Masa dia meninggal, dia tak tinggal sesen pun duit kat anak dia. Satu sen pun tak tinggal kat anak dia. Umar Abdul Aziz. Orang semua tanya, pasal tak tinggal satu sen pun kat anak? Kata Umar Abdul Aziz lebih kurang, kalau saya tinggal duit banyak, tapi kalau tak ada takwa, duit banyak mana pun tak guna. Tapi kalau ada takwa, tak ada duit pun, dia akan jadi orang berguna dunia akhirat. Apa jadi? Semua anak dia yang belas orang ni, habis dia meninggal, anak dia semua dah pergi mengajar agama jauh-jauh, serata negara. Dia tak nak anak dia duduk situ. Tak nak orang buat baik pada anak. Sebab dia baik, mesti orang nak balas kebaikan pada anak dia. Mesti jadikan anak dia ketua-ketua-ketua. Dia hantar anak dia jauh-jauh. Tapi takdir lepas Umar Abdul Aziz rahmatullah alaih, pemimpin yang lepas tu pun ingin mencari manusia yang kenal Allah, dekat dengan Allah. Dia nak lantik ketua-ketua yang amanah. Ketua-ketua yang amanah kat mana-mana. Dia cari orang yang paling kuat iman dia, paling kuat takwa dia, paling dekat dengan Allah, dilantik jadi ketua. Apa jadi waktu tu? Semua anak-anak Umar Abdul Aziz, separuh daripada anak-anak beliau telah menjadi ketua-ketua atau dalam kata lain gubernur-gubernur kat tempat lain-lain. Walaupun tak tahu tu anak Umar Abdul Aziz rahmatullah alaih pada masa pemilihan mereka. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita tinggalkan takwa, siapa jaga kita? Allah jaga kita. Bila Allah jaga kita, satu dunia tak boleh buat apa-apa. Segala dunia akhirat ni Allah yang punya. Dia berkehendak. Dia nak beri kita bahagia, tak ada siapa boleh beri derita. Dia nak beri derita, tak ada siapa boleh beri. Tak ada siapa boleh beri bahagia. Jadi tuan-tuan nak membuat sekalian belajar berkasih sayang. Sekarang zaman-zaman sekarang balik rumah kan, sambil pegang phone. Zaman ni lah, kita beli phone, kita guna dia. Tapi zaman sekarang phone beli kita. Sampai rumah tengok phone kan. Kan, tengok sampai rumah. Anak datang, bapak sibuk ni, astagfirullah. Tak nampak bapak sibuk kan. Rupanya tengok Facebook je. Tengok Facebook, ya. Saya pergi kat kedai, kat Kepong, selepas ceramah. Tak baik, bukan semua Kepong, satu kedai kat Kepong je. Dah berdosa kat orang Kepong malam-malam ni kan. Saya pergi kat kedai tu, satu restoran tu, satu restoran. Masa setengah program kat situ, semua pegang phone. Semua pegang phone, satu kedai pegang phone. Sebelum tu, saya tadi tengah ni ada orang marah saya. Tengah saya buat dakwah tu ada orang marah. Saya lepas kena marah, saya kata mesti ada benda Allah nak bagi. Saya beritahu tuan puan, contohlah rahsia dunia ni. Bila susah, ada rahmat besar Allah nak beri. Jadi pun lepas kena marah tadi, teruk juga kena marah tu, macam nak nangis. Nak ngamuk pun ada, tapi teringat. Bila orang marah kita, bukan antara kita dengan dia. Sebenarnya kita dengan Allah. Allah tengah uji kita, kita untuk amalkan apa yang kita cakap sekejap, sebentar tadi. Bila datang apa-apa ujian, contohlah puan kan, suami buat jahat. Dia berdosa buat jahat, tapi antara puan dengan Allah, puan sedang diuji, bagaimana tindak balas puan. Suami mencarut, kita pun bantai cakap bukan-bukan juga, habis agama kita. Kita duduk majlis ilmu, kita datang masjid, tiba-tiba orang yang tak pergi masjid maki hamun kita, orang jauh daripada Tuhan, tak kenal Tuhan maki hamun, kita maki hamun balik. Apa makna kita pergi masjid, amal agama, cakap Islam, cerita sunnah Nabi SAW, kita buang semua agama yang kita pelajari daripada tadi. Ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab tu kalau orang yang jahat benci kita patut. Sebab Allah kata orang yang berpaling pada peringatan Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang berpaling pada peringatan Allah, Allah sempitkan hati dia, sempitkan hidup dia. Dia mungkin memiliki semua seluruh dunia, tapi Allah buat hati sempit. Hati sempit, 24 jam nak marah, 24 jam nak menjerit, 24 jam mengamuk je kerja dia, sebab hati sempit. Hati dia sempit. Tapi kalau orang yang kenal Allah, orang tak, orang jauh pada kebaikan tak sayang kita patut. Tapi kita yang dengar ceramah macam ni tak sayang orang tak patut. Ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tengok kat kedai tu semua pegang phone. Semua tu kedai pegang phone. Tengok phone, saya kata teruk betul lah. Tiba satu keluarga, macam keluarga saya juga keturunan Cina kan. Ada keluarga Cina tu tak pegang phone. Saya kata bagus juga orang Cina ni, macam saya juga. Perkauman sikit lah. Mesti macam saya bagus ni. Tapi dia lepas order makan, dia pun keluar phone juga. Sama juga kan.
sama juga ni, semua keluar phone. Tiba-tiba ada satu orang tua, pakcik lah, macam ayah saya 80 tahun, dia cakap dengan cucu dia, cucu semua tak perlu dia main game lah. Dia cakap dengan anak dia, ni anak nampak pakai paling handsome, ni kurang-kurang belajar mesti jauh ni, mesti orang hebat lah anak dia ni. Dia cakap dengan anak dia. Anak dia buat apa? Anak dia pegang phone juga. Bapak dia cakap, saya tengok tu saya sedih. Saya fikir kita tuan-puan sekalian, saya ingat untuk diri saya. Dan saya berniat semenjak hari itu, kalau saya duduk depan bapak saya, depan mak saya takkan buka phone. Depan mak ayah saya takkan buka phone. Mak ayah saya cakap saya tutup phone. Duduk macam kita duduk menghadap dengan ulama kan. Kita hormat dengan mak ayah kita, lebih patut kita hormat daripada ulama yang mungkin ajar kita ilmu tu dah besar. Tapi mak ayah kita yang besar, kita ajar kita ilmu daripada kecil, jadi kita belajar hormat dia. Saya pesan kat adik-beradik saya, time tu juga saya telefon adik-beradik saya. Dan dalam grup WhatsApp semua saya beritahu, mulai hari ni kalau bapak mak cakap jangan seorang pun pegang phone. Kalau tak, kita dah dibeli. Bukan kita beli dia mahal-mahal, tapi handphone tu dah beli kita. Ya tuan-puan, hari ini orang balik rumah kan, anak datang pegang phone 24 jam. Ha, isteri, suami, samalah semua pegang phone. Jadi mulai hari ini, kita tutup phone kita. Boleh insyaAllah, kalau nak letak, letak dalam tempat lain. Berbual dengan keluarga. Berbual dengan keluarga pun dapat pahala. Ada seorang sahabat, dia peluk anak dia. Dia cium anak dia. Nabi kata, kamu sayang anak kamu. Tengok Nabi SAW. Tengok orang peluk anak, dia rasa bahagia. Kita kalau tengok orang peluk anak macam mana? Wih, dia seorang dah nak sibuk pegang anak tentang majlis ni lah, duduk anak contoh kita dah tahu dia pun dah betul nak meluat je dengan orang tu. Sambil jalan tak suka. Dulu Nabi sayang orang yang belum lahir. Nabi tengah duduk rindu. Tuan-puan selalu dengar cerita Nabi rindu. Sahabat kata, ya Rasulullah, kenapa ni aku rindu saudaraku? Sahabat kata, ya Rasulullah, kami saudara kamu. Sahabat dengan Nabi ni, mereka hidup dengan penuh cinta atau macam orang bercinta bercakap. Kamilah saudara kamu. Nabi kata, tak, kamu sahabat. Aku rindukan saudara aku. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami saudara kamu. Nabi kata, tak, kamu sahabat. Aku rindu saudara aku. Nabi rindu. Nabi rindu. Sahabat kata, kami saudara kamu. Nabi kata, tak, kamu sahabat. Saudara aku ialah orang yang tak pernah tengok aku, tak pernah dengar aku cakap, tak tengok wahyu diturunkan. Lebih kurang begitu maksudnya. Tapi mereka beriman kepada aku seperti kamu beriman kepada aku. Nabi SAW menyayangi kita yang belum lahir dalam dunia. Tuan-puan, kita boleh tak nak sayang orang belum lahir dalam dunia? Orang yang belum lahir pun dia sayang. Rasulullah sayang mak ayah kita lebih pada kita sayang mak ayah kita. Saya pernah ceramah leadership, kepimpinan, macam-macam ketua-ketua ni. Tiba-tiba ada ramai, separuh tu ada sama bangsa dengan saya kan. Dia kata, encik nak tanya sikit, kenapa asyik cerita Rasulullah lapar, sakit, tak makan, dia tak kerja ke? Dia tak kerja ke? Saya beritahu, bukan puan, puan ada anak tak? Puan ada selera makan tak kalau anak kita tengah sakit tenat? Ada mak selera makan kalau anak sakit? Orang bawa buah, suruh makan, suruh makan. Orang yang datang tu dia yang makan sendiri kan? Orang yang datang tu kan habiskan makanan. Kita mana ada selera anak sakit? Mak terbaring tepi situ. Tak boleh tidur dah. Orang kata, rehat lah makcik. Cakap lah apa pun semua tak masuk dah. Kat hati kepala dia cuma anak dia. Tuan-puan sekalian, saya kata Rasulullah SAW sayang kita macam atau sebenarnya lebih daripada mak kita sayang kita. Rasulullah SAW sayang setiap daripada kita dekat sini. Tuan-puan mungkin tak nak bayangkan, Rasulullah sayang setiap daripada kita, sayang kita lebih pada sesiapa pernah sayang kita. Rasulullah sayang anak kita lebih pada kita sayang anak kita. Saya masa azan anak saya yang ketiga, saya azan, saya nangis. Saya nangis sebab saya dapat anak saya yang ketiga lahir-lahir dah dapat, dia dapat ilmu. Apa ilmu? Dapat dengar azan, dapat dengar ikamat. Lahir-lahir dapat kenal, kenal pencipta. Lahir-lahir dapat dengar azan. Saya nangis sebab saya rasa kerana pengorbanan dan perjuangan Nabi SAW, anak-anak saya dapat kenal Tuhan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang Allah sayangi, kasih sekalian, kita kena rasa sayang pada semua manusia dalam dunia. Jangan benci mana-mana orang. Rasulullah begitu sifat dia, rasa sayang pada orang lain. Mulai hari ni balik rumah buat macam tu. Boleh insyaAllah peluk keluarga. Nabi kata kat sahabat tadi, kamu sayang anak kamu? Dia kata, ya Rasulullah, saya sangat sayang anak saya. Kata Nabi, masa kamu peluk cium anak kamu, sayang anak kamu, ketika ni Allah sayang kamu lebih pada kamu sayang anak kamu. Hadis yang lain, ketika ni rahmat Allah mencurah-curah kepada kamu. Ketika ni rahmat Allah mencurah-curah kepada kamu. Tuan-tuan, kalau ada masalah keluarga, peluk anak, peluk cucu, peluk isteri, peluk mak ayah. Imam Syafi'i, dia picit kaki mak dia. Sambil dia picit, dia cium kaki mak dia. Mak tanya, kenapa cium kaki mak? Tengah picit tu dia cium. Tuan-tuan pernah rasa rindu nak cium kaki mak ada?
besok orang dah meninggal rasa macam tu. Kita selalu rasa harga bila dah tak ada. Semua yang mak dah meninggal mesti ingat. Masa mak meninggal, siapa tak rasa nak cium semua badan mak dia? Tak, semua kita nak cium. Dahi dia kita cium. Tak pernah-pernah anak tu ganas mana pun, bila mak dah meninggal dia teringin nak cium pada kaki sampai kepala dia. Mak ayah kita meninggal dunia. Saya pun sama macam tu. Dulu mak saya selalu cium saya. Cium. Saya lap tau. Anak dah 4 orang. Segan ramai-ramai. Mak pula cium basah-basah. Banyak tengok cerita orang putih katanya. Basah-basah mak saya cium. Mak saya cium, saya lap. Mak saya cium, saya lap. Tapi bila mak saya meninggal, saya paling rindu nak cium mak saya. Lepas balik pada kubur, adik-adik saya 12 orang. Saya yang pertama masuk bilik mak saya. Saya ambil semua baju mak saya yang mak saya pakai. Saya ambil, saya simpan. Ha, bila malam-malam saya teringat sampai saya pernah mimpi mak saya tebik, mak sayang kat engkau. Saya terbangun tengah malam, saya cari mak saya. Cari-cari, rupa-rupanya saya baru ingat mak saya dah tak ada. Saya ambil baju mak saya cium, baru saya boleh tidur. Ha, dulu saya takut juga, walaupun hari-hari pergi mandi jenazah, urus jenazah. Balik tu kadang-kadang seram juga sikit kan. Balik tu seram. Dulu masa muda-muda, kecil-kecil selalu ikut mandi jenazah orang apa semua. Buat-buat berani, tapi balik tu terkenang juga tengah mandi tu. Tengah mandi-mandi terbuka mata kan, macam ada orang juga tepi tingkap tu. Dulu-dulu, kecil-kecil. Tapi lepas mak saya meninggal, saya tak ada dah rasa macam tu. Lalu pun tak ada dah. Saya suka pula bau-bau orang tengah apa mandi jenazah, bau kat kubur, rasa bahagia. Saya beli minyak wangi pun semua bau-bau jenazah kat kubur semua sekali sekarang. Rasa bahagia, bau tu rasa nikmat. Sebab cinta pada mak kita buat bau yang tadi kalau bau kat kubur semua jadi bahagia. Ya tuan-puan sekalian, siapa mak yang tak meninggal lagi memang seram-seram sikit lah. Tapi dia dapat bau tu, bau mak kita tu indah. Ya tuan-puan perempuan sekalian, Imam Syafi'i picit kaki mak dia, dia cium. Dia kata mak dia tanya, kenapa cium kaki mak? Dia kata, mak, dekat sinilah syurga untuk saya. Nabi SAW lahir, lain-lain ayah tak ada. Umur 6 tahun, Allah ambil mak Nabi SAW. Umur 6 tahun, Allah ambil mak Nabi. Dia kata 5-6 tahun lah. Allah ambil mak Nabi dekat mana? Dekat Abwa, tempat tak ada orang, sunyi. Mak Nabi SAW. Dalam Bukhari, hujung usia Nabi ziarah kubur mak dia, Nabi SAW nangis. Kata para sahabat, kami tengok Nabi nangis dan semua para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menangis di kubur mak Nabi SAW. Walaupun dah berusia, bila ziarah kubur mak nangis. Nabi sayang mak dia. Nabi SAW sayang mak. Tapi Nabi terima apa yang Allah tentukan. Kematian ayah dan mak tak buat Nabi jadi lemah, bahkan buat Nabi semakin kuat dalam hidup ni. Ayah mak tak ada tapi semakin kuat meneruskan perjuangan. Kalau fikir kekasih Allah nak hidup ke agama seluruh dunia, bagilah mak ayah sihat, tapi Allah ambil mak Nabi SAW. Ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, belajar berkasih sayang dalam keluarga. Boleh insyaAllah, sunnah ada satu keluarga selalu bergaduh. Nabi kata makan berjemaah tak? Dia kata tak. Makan berjemaah, kata Nabi. Makan berjemaah ni menyatukan hati. Siapa kat rumah makan berjemaah? Angkat tangan. Semua angkat tangan dalam hati. Ikhlas orang sini semua ni. Ya tuan-tuan, kalau boleh, Imam Nawawi kata satu sunnah berjemaah, satu lagi sunnah makan satu bekas yang sama. Kalau boleh, beli dulang makan. Beli dulang makan. Ini dalam Bukhari, sunnah suap makanan dalam mulut isteri. Sunnah suap makanan dalam mulut pasangan keluarga. Tu ikhlas. Hikmat yang paling hebat. Dia dah kerja, dia cari duit, dia masak, dia suap makanan dalam mulut. Umar Al-Khattab, dia tolong makcik ujung kampung tengah malam, atas bukit, dia bawa karung ni ada isi makan bekas-bekas makanan. Aslam kata, meh saya angkat. Umar kata, apa-apa, biar aku angkat. Bayangkan ketua negara yang paling besar, paling mulia, kita belum siapa-siapa pun tak nak angkat barang dah. Umar radhiyallahu anhu angkat paling berat. Paling berat naik bukit. Sampai atas bukit, Aslam nak tolong, Umar kata sikit, biar aku masak. Umar radhiyallahu anhu masak untuk makcik yang susah tadi. Hikmat ni yang terbaik kita buat daripada A sampai Z, sampai sudah. Dia masak untuk keluarga tu. Sampai orang yang hikmat untuk Umar nangis. Sebab dia tengok janggut Umar berasap-rasap. Janggut Umar yang tebal tu berasap-rasap. Bagi makan kepada berasap ni. Lepas tu dihidangkan pula, dilayan keluarga dimakan. Lepas tu patut dia balik lah, dah siap. Dia kan orang sibuk, dia tak balik. Dia tanya Aslam, kau tahu sebab apa aku tak balik? Tadi aku tengok mereka menangis, sekarang aku bahagia tengok anak-anak ni makan. Tengok anak-anak orang makan pun rasa bahagia. Ya Allah, ya Allah. Ni orang yang hati dia hidup untuk Allah. Dia inginkan kebaikan untuk orang lain. Siap makcik tu kata kat Umar. Tuan-tuan makcik tu kata apa? Patut kau jadi ketua. Umar tu tak patut jadi ketua. Dia kata apa? Umar tu tak patut jadi ketua. Kalau kita macam mana? Astaghfirullah makcik.
Ya Allah, macam nak meninggal angkat guni kata ni. Sayalah Umar kalau kita kan. Kalau tak terangkan nanti makcik ni sangka buruk pada saya. Jadi patut saya terangkan kalau sayalah. Nanti orang sangka buruk baik saya cakap. Sayalah Umar. Tapi Nabi Umar tak cakap. Umar diam je. Dia buat untuk Allah. Orang tu nak tahu ke, orang tu tak tahu ke, orang tu nak puji ke, orang tu nak hina ke, orang tu nak suka ke tak suka, saya buat untuk Allah. Dia tak cakap apa, dia kata apa makcik. Dia tak marah, tak tersinggung pun. Biasanya kita kalau dah selalu kena puji, kena tegur sekali tersinggung, itu tanda tak ikhlas. Tanda tak ikhlas. Saya cakap diri saya lah. Orang puji, 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 bila kena tegur rasa berubah muka, merah sampai ke telinga. Itu tanda apa? Belum ikhlas. Tanda orang ikhlas, puji ke tak puji ke, keji ke tak keji, dia terus semayang jemaah lima waktu kat masjid. Puji ke tak puji ke, keji ke tak keji ke, dia terus buat dakwah. Puji ke, keji ke, hargai ke tak hargai ke, dia terus berkhidmat dalam keluarga dia. Terus bimbing keluarga dengan Islam. Nak hormat ke tak nak hormat ke, nak dengar kata ke tak nak dengar, bapa akan terus buat dakwah dalam keluarga ni sampai mati. Ha, ni pejuang. Tapi kalau bukan pejuang, ada orang jumpa saya pasangan suami isteri, kahwin 5-6 tahun. Ha, ustaz saya nak cerai sebab saya dah tak sayang dia. Dulu sayang. Sekarang saya tak sayang. Saya sayang orang lain. Saya kata kat abang-abang kahwin lagi 10 orang pun, abang belum bahagia. Sebab pejuang ni, bahagia ni dekat hati. Kalau sabar, Allah lebih cinta ikhlas yang sebenarnya. Tapi kalau tak sabar, cinta tu tak rasa. Cuba tanya makcik-makcik. Akak-akak ni kan depan-depan mana-mana ni, tanya haji-haji ni lama-lama. Macam mana cinta dia? Sayang dia. Ha, cinta sayang dia tu jadi dalam, kuat. Sebab dia sabar, dia ikhlas, dia lalui semua dengan sabar, Allah beri ikhlas. Saya duduk sebelah masa sekali tu, ada seorang tu, dia dapat tokoh Mudur Rasul sebelah saya. Tengah duduk-duduk, saya tanya kat makcik tu, dekat paji tu. Saya tengah dapat dia tu, saya nangis, saya teringat bapak saya. Saya teringat mak saya baru meninggal sebut tak sampai beberapa minggu. Lepas tu saya nangis, saya ingat mak saya. Kat sinilah saya, mak saya meninggal. Dekat sinilah saya urus jenazah mak saya. Saya nangis. Tengah saya nangis, saya teringat setiap air lahir, mak saya mesti cakap air lahir kat saya. Semua orang tak cakap, mak saya je cakap. Tiba-tiba saya nangis. Tengah saya nangis, kenapa ni? Saya ingat ayah saya sorang-sorang kat rumah. Dia makan sampai mata keluar. Dia umur 80, mak saya meninggal. Hari-hari dia ingat mak saya. Dia kata, alah senang je, carikan kawan untuk bapak kau tu, bagi dia rasa bahagia. Ha, tanya Kak Haji. Haji, saya pun isteri saya dah meninggal, dah lebih berapa 10 tahun ke isteri saya dah meninggal. Haji belum cari lagi, belum juga. Ha, saya pun masih rindu kat isteri saya. Sebab apa tuan-puan? Sebab? Entah, saya pun tak tahu sebab apa. Ha, jadi tuan-puan sekalian, sebab tu kita belajar bersabar dalam hidup ni. Apa saya nak cerita tadi sebenarnya dah hilang dah. Merata-rata perginya. Ha, makan berjemaah. Balik nanti makan berjemaah. Boleh insyaAllah. Balik ni beli dulang. Siapa nak makan dan dulang, balik nanti angkat tangan. Ha, makan dan dulang. Kalau boleh suap dulu sikit. Ha, kawan saya ada sekali, dia dengar sunnah, dia suap saya. Janggut sampai sini. Gitu-gitu janggut. Ha, lepas tu tangan pula dia suap. Ustaz insyaAllah, ustaz sunnah, sunnah dia katakan. Ha, sunnah. Haji tu dia artis hijrah. Ya. Ha, dia kata insyaAllah ustaz sunnah. Ha, dia arsem nama. Dia suap saya. Saya kata apa tak apa, insyaAllah ustaz kata tadi subuh kata sunnah, insyaAllah je tak puji kan. Tengah ramai orang kat kedai makan pula, nasi belauk pula kat, dekat apa, mana tah, dia suap saya kat Kelantan ni, dia suap pagi-pagi. Tengah dengan tangan tu memang apa, dia punya kari tu sampai pangkal jari tu, memang pandainya nikmat makan ni betul-betul sampai pangkal jari. InsyaAllah ustaz sunnah, saya pun tak apa lagi, insyaAllah, saya pun buka mulut. Cerita kat mana? Tak berapa nak buka mulut kan. Dia boleh masukkan jari dia, asyhadu alla ilaha illallah. Macam kembang-kembang tekak rasa kan. Dengan bulu-bulu tu masuk kat mulut kan. Kat jari pun berbulu kan. Masuk dengan tekati. Kalau suami tak apalah. Ni bukan lain. Tak, saya makan dan dulang ni kat masjid, dah lebih ada kari. Ustaz kata lebih mukmin lain syifa. Dia pun hirup kuah dalam dulang. Jadi saya tengok, saya doa, ya Allah janganlah sampai giliran saya, ya Allah. Tiba-tiba sampai ada sikit. Saya kata, tak apa dek, kau habiskanlah berkat insyaAllah. Kita kalau berkat untuk orang kan, patut berkat kita habiskanlah, dah tahu berkat. Ha, berkat insyaAllah habiskan. Dia pun, tak apalah ustaz, tak cukup ke? Dia tambah lagi kari tu. Ya Allah. Dalam dulang nak hirup dengan kari, dengan kicap, ada nasi-nasi, betul tabur dalam tu kan. Masuk dalam tekak, oh rasa macam ubat, rasa sihat. Rasa macam boleh berlari 10 km. Jadi tuan-puan balik nanti makan berjemaah. Dia datang kasih sayang. Dulu-dulu banyak keluarga makan berjemaah. Sekarang tak makan sekali dah. Makan kan, dah masing-masing lah. Pegang iPhone, tengok TV, anak-anak. Jangan biarkan. Nak ubat penyakit keluarga tak rapat ni, makan berjemaah. Ha, dekat kedai buat undang-undang. Ha, beli beg kasut tu, setiap kali makan semua masuk phone dalam tu.
Ikat phone dalam tu. Sekejap je, 10 minit je kata. Tak payah lama-lama makan. 10 minit cukup. Tapi tutup phone. Tutup TV. Saya beritahu tuan puan, ini bukan orang-orang, ini yang dia ajar ni, Nabi SAW. Yang ajar ni siapa dia? Nabi SAW. Nabi kata kat keluarga ni, makan berjemaah. Dia punya pening masalah keluarga. Nabi kata makan berjemaah. Nabi beritahu satu je, makan berjemaah. Dia balik-balik, dia datang, dia jadi berkasih sayang. Jadi tuan puan malam ni beli dulang. Jangan balik rumah selagi tak beli dulang. Seterusnya tuan-puan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mak meninggal masa umur 6 tahun. 8 tahun Allah ambil datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi paling banyak diuji dalam hidup ni. Ada anak 7 orang, 6 anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, 6 anak Nabi meninggal dunia masa Nabi hidup. Tuan-puan boleh bayang 6 anak Nabi meninggal masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Allahuakbar. 6 anak Nabi meninggal. Anak Nabi yang sulung nama Zainab, dia cantik, baik. Hari-hari tolong bawa kain, bawa air cari ayah dia. Sedar-sedar kena pukul kat sana. Bersihkan ayah, bawa balik. Hari-hari Zainab ni cantik. Daripada umur 10 tahun dia tolong ayah dia. Sampai satu hari dia hantar bekas suami dia, orang tombak dia, orang kata ni anak Muhammad, dia kena kejar. Orang ramai kejar anak Nabi ni. Dia kena kejar lepas perang Badar. Dah habis perang dah. Ada orang kata tu Zainab, jahatnya orang. Tu anak Muhammad, orang kejar dia, kemudian lembing dia. Di tengah mengandung, dia jatuh. Nabi dengar ni sangat marah dan Nabi sangat sedih. Anak dia jatuh daripada tu dan keguguran. Kesan sakit ni sepanjang hidup Zainab sampai beliau meninggal dunia. Masa jenazah Zainab sampai depan Nabi SAW, Nabi nangis. Nabi nangis. Ni anak sulung Nabi. Tuan-tuan kan ada anak sulung? Sebelum kita dapat rasa nikmat anak, anak yang pertama kita nangis, doa. Ni anak sulung Nabi SAW. Bersama Khadijah radhiyallahu anha. Tengok Zainab, Nabi nangis. Masa masuk dalam kubur, Nabi doa, ya Allah ampunkan dosa Zainab. Semua para sahabat radhiyallahu anhu yang dekat kubur nangis. Semua para sahabat nangis. Sebab apa mereka nangis? Apalah dosa Zainab. Daripada kecil tolong Nabi SAW. Tuan-puan kena kenalkan ke anak-anak kita Zainab. Patut anak kita tengah malam kejut kita, umi kakak teringat kat Zainab. Baikkan Zainab, dia jaga Nabi masa kita semua tak ada. Kita semua terhutang budi dengan Zainab. Masa tak ada orang nak tolong Nabi petang-petang, tak ada orang pedulikan Nabi SAW, anak dia Zainab bawa kain, bawa air, tolong ayah dia. Untuk itu kalau anak-anak kita kenal Zainab, saya beritahu tuan puan, wallah, anak-anak kita akan jadi orang yang baik. Tapi malangnya hari ini, anak-anak kita dah tak kenal siapa Zainab radhiyallahu anha. Sehingga mereka kenal semua orang dalam dunia. Tak salah kenal semua orang. Kita doakan hidayah untuk semua orang. Tapi salah bila kenal semua orang, tapi tak kenal dan mencintai anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan puan sekalian, Ruqayyah Ummu Kalsum diceraikan depan ramai orang. Anak Abu Lahab ceraikan Ruqayyah, anak perempuan Nabi kedua ketiga. Ceraikan, pulangkan Ruqayyah Ummu Kalsum dengan penghinaan. Sebab tu kita, kalau kita ada anak perempuan, kita besarkan dengan baik. Tiba-tiba ada orang minang, tiba-tiba orang ni pukul anak kita, buat jahat, lepas tu tinggal anak kita macam tu. Apa rasa kita sebagai ayah? Sebab tu saya selalu pesan kat mana-mana ceramah keluarga, kalau kita dah tak suka, dah tak sayang, dah memang dah tak ada jalan lain nak berpisah dengan isteri kita, kita pulangkanlah anak dara orang, anak perempuan orang dengan baik, seperti mana kita suka anak perempuan kita dipulangkan. Walau betapa buruk jahat dia, dia ada mak ayah yang sangat harapkan dia menjadi orang yang hebat dan baik. Untuk tu jangan hina mana-mana wanita dalam dunia. Sebab manusia yang mula-mula memuliakan wanita dalam dunia ketika dunia tak muliakan wanita ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan sekalian, dia pulangkan Ruqayyah Ummu Kalsum ni. Ruqayyah Ummu Kalsum baik, cantik, dapat suami yang sangat mulia. Kemudiannya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Uthman ni sampai para malaikat malu dengan Sayyidina Uthman, lemah lembut dan kasih sayang beliau. Tuan-puan sekalian, anak Abu Lahab ni, salah seorang Utbah Utaibah ni, sampai tarik baju Nabi sampai koyak. Dahlah ceraikan anak Nabi depan orang, cakap bukan-bukan, hina bukan-bukan, kemudian tarik baju Nabi SAW sampai koyak. Hanya kerana Nabi mengajak kepada Allah. Hanya kerana mengajak kepada Allah. Tak nak apa-apa pun, tak nak susahkan orang, cuma nak semua orang bahagia masuk syurga, tu saja. Dia tak hina orang, dia tak kacau orang, tak susahkan orang. Dia cuma pergi pujuk orang untuk bahagia dan untuk masuk syurga. Nabi jumpa orang-orang, kadang-kadang orang tu dah tak ada harapan. Orang Badui datang Mekah Madinah, tak ada harapan dah. Datang-datang dah nak balik, buat meniaga, tak jadi. Buat apa pun tak jadi. Semua tak jadi, nak balik, Nabi kata sekejap.
Nak tak aku beritahu kamu satu kalimah? Dengan kalimah ni kamu akan bahagia, kamu akan gembira, kamu tenang. Dia kata dengan satu kalimah, saya dah buat macam-macam pun tak bahagia lagi. Nabi kata cuma satu kalimah. Nabi tahu pada pembesar-pembesar Mekah, dia kaya, ada kuasa, tapi bergaduh siang malam sama sendiri. Tak berhenti-henti, hati tak tenang. Nabi kata, nak tak aku beritahu kamu satu kalimah? Dengan kalimah ni kamu akan bahagia, kamu akan tenang. Rupanya Nabi untuk bahagia dan tenang cuma satu je. Bila hati kita kenal siapa Tuhan kita dan kita rasa bahagia atas apa sahaja yang Allah tentukanlah hidup kita. Apa yang Allah buat tak pernah silap. Yang silap tu kita, yang berdosa, yang salah tu kita. Dia belajar atas apa sahaja terjadi. Bila ada masalah hidup, duduk seorang-seorang istighfar, minta ampun pada Allah. Istighfar, minta ampun. Tengah sakit jiwa, jangan bercakap, tutup mulut. Tengah marah, senyap. Kalau tengok muka kita pun, saya tak cakap pun kena marah kan? Sorok muka, sebab tengok muka kita pun dah sakit hati, sebab dosa banyak kan? Tengok muka pun jadi geram. Jadi kita duduk seorang-seorang, kita istighfar. Duduk malam-malam, bangun malam nangis. Ya Allah maafkan saya, ya Allah maafkan saya. Orang Badui, orang jumpa Nabi berbual sekejap, sekelas berbual dengan Nabi, dengar sifat akhlak Nabi, sekejap je mereka akan kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berbual dengan Nabi sekejap mereka dapat kenal Tuhan. Paling kurang orang Badui lepas jumpa Nabi, dia keluar daripada Nabi, dia orang terkejut. Dia orang ni tak reti hormat orang, tak pandai puji orang, tak pandai berterima kasih. Tapi lepas jumpa Nabi, dia kata apa? Kami tak pernah jumpa lelaki sebaik beliau. Kami tak pernah jumpa lelaki sebaik beliau. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau tuan-puan nak sayang orang, nak cinta orang, nak rindu orang, inilah lelaki ni, siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan Rasulullah pada keluarga kita. Boleh insya-Allah tuan-puan, saya nak kongsi beberapa doa ni laju-laju. Keluar rumah kaki apa? Keluar rumah kaki kiri, baca doa bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Siapa baca ni, Allah jaga dia, Allah cukupkan rezeki, Allah jauhkan syaitan, Allah pimpin dia. Siapa jaga kita? Allah jaga. Hadis riwayat Tirmizi. Ada sahabat Nabi ada masalah hutang. Nabi ajar masuk rumah, beri salam, baca surah Al-Ikhlas 3 kali selawat. Dia buat, saya tulis dalam buku doa ni, dia buat, masalah dia selesai. Dia tuan-tuan masuk rumah, beri salam. Siapa masuk rumah selalu beri salam, angkat tangan. Masuk rumah, beri salam. Ada orang, tak ada orang, beri salam, jelas. Itu antara menyebabkan rahmat Allah datang rumah kita. Dulu-dulu ayah-ayah kita banyak beri salam. Zaman sekarang mana ada salam-salam dah kan? Masuk je nak mengamuk tu sampai pintu dah menjerit dah. Jadi masuk rumah beri salam. Beri salam surah Al-Ikhlas 3 kali selawat. Buat ni masalah hutang selesai. Satu lagi ada seorang sahabat, saya tulis buku, dalam buku doa ni, dia ada masalah, Abu Umar buka ada masalah. Dia ada hutang banyak. Nabi kata, nak tak aku ajar kamu satu doa? Dengan doa ni Allah akan mudahkan bayar hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubn wal buh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Dia baca doa ni, dia kata sekejap je aku amalkan. Di sini riwayatkan hadis ni, aku amalkan terus masalah hutangku, Allah SWT telah selesaikan dalam masa sekejap. Saya selalu tuan-puan buat, biasa 2 hari selesai hutang. Tu bila tak bila dah selesai, saya tak baca-baca dah. Ada time susah je ingat. Tapi hutang bank kereta tak selesai lah. Lepas baca-baca, bank hantar sempena doa ustaz ni kan. Kereta dia halalkan, belum lagi yang belum. Itu doa tu tak ada. Kalau tak ada kena tangkap, kalau ada doa tu, tak ada. Kalau ada saya beritahu lah. Biasa bank hantar sebaik apa? Sebaik-baik orang ialah orang paling baik dalam membayar hutang. Itu kalau minta hutang. Hadis sahih Muslim kat bawah tu, lain macam hadis tu kan. Betul hadis tu, dia minta hutang. Tapi kalau nak balas surat tu boleh. Dalam Bukhari ada peniaga dia masuk syurga sebab dia memudahkan orang bayar hutang. Tu kalau nak balas surat bank lah. Tapi kat bank mesti jerit by komputer. Asal surat minta hutang je jerit by komputer kat bawah tu. Jadi kemudian baca doa, ada sahabat Nabi, bila sedih baca doa ni. Ummu Salamah suami dia meninggal, dia sangat sedih, kisah cinta dia panjang. Nabi ajar sahih Muslim, kalau hilang apa-apa baca doa ni, Allah beri pahala dan ganti lebih baik. Dia baca doa ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua daripada Allah, kembali pada Allah. Allahumma ajurni, ganjarkan fi musibati, atas musibah ini, wa akhlif li, gantikan khairan minha, dengan yang lebih baik. Dia baca doa ni, dia kata aku cuma nak amalkan sunnah Nabi, aku tak harapkan ganti yang lain sebab tak ada suami yang lebih baik dalam dunia lebih pada Abu Salamah radhiyallahu anhu. Takdir
Allah lepas dia baca doa ni memang tak ada lelaki lain yang minang, cuma seorang yang berani, siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takdir Allah dia berkahwin dengan Nabi. Jadi akak-akak mana-mana yang dah lama tak ada kan, boleh baca nanti dapat yang soleh, yang bayi, yang warak, anak raja-raja, ha gitu kan. Ha, gurau jelah baca doa tu. Ha, Allah beri hilang sesuatu tanda rahmat Allah. Tuan-puan jalan terjatuh, tu tanda rahmat Allah nak beri sesuatu lebih baik. Ha, bukan musibah, kita selalu kait kalau susah je ni Tuhan marah. Tak dapat ada orang jumpa saya, ustaz saya banyak dosa, Tuhan pun tak bagi saya anak. Saya kata bukan puan je berdosa, yang tengah puan tanya ni pun lagi berjuta-juta dosa. Ha, jadi memang kita semua berdosa, siasa istighfar, siasa istighfar. Ada orang jahat pun dapat anak juga. Ia bukan sebab jahat tak dapat anak, tapi sebab Allah sayang. Nabi-nabi dalam Quran, Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria dapat anak lewat. Nabi Ibrahim dapat anak umur 70 lebih kurang. Dapat anak kepada dua isteri dia, dua-dua nabi, semua nabi-nabi. Dia baca doa, Nabi Zakaria tengok Maryam dia sedih. Dia ceritakan perjalanan doa Nabi Zakaria, sedih tak dapat anak, dijaga Maryam, anak saudara dia. Dan tengok buah musim sejuk ada buah musim panas. Mana boleh dapat buah ni, mustahil. Budak ni kata haza min fadli rabbi, di cerita dalam Quran, ini kurnia daripada Allah. Dia kata kalau Maryam boleh yakin, takkan aku tak yakin. Hidup kita apa yang Allah tentukan paling baik, tapi kita sebagai hamba Allah tak boleh putus asa dalam hidup ni. Allah boleh maafkan semua dosa kecuali berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa yang lain kalau kita taubat, kita kembali pada Allah, dimaafkan. Tapi putus asa kepada Allah, Allah tak terima. Mati dan kena putus asa ialah kematian yang sangat buruk. Untuk itu jangan pernah putus asa atas apa saja. Jangan pandang rendah pada doa. Doa ni ajaib, terus berdoa, Allah akan beri. Baca doa tu umur 80 lah beri dia anak. Kemudian cukup lah tu. Siapa 40 tahun ke atas angkat tangan. Ha, semua bawah 40 ni nampak muda-muda remaja lagi. Ha, boleh bagi dia cek Al-Ahqaf ayat 15. Masya tanya talaha anak dia degil apa nak baca, dia suruh amalkan doa tu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allah beri dia apa? Allah buat, kata Sayyidina Ali dalam Quran, ketika 40 Abu Bakar Siddiq amal doa ni, Allah beri keluarga dia semua dapat kenal Allah sebagai Tuhan dan jadi orang yang bahagia. Ni buku doa saya tulis. Satu lagi saya tulis buku ni, kumpulkannya manzilnya Quran daripada hadis Nabi SAW, hadis yang sahih. Ada satu orang sakit, Nabi bacakan doa, lepas baca dia bangun, dia sihat. Segala puji bagi Allah. Doktor, hospital semua wajib kita berterus berusaha. Ni doa-doa amalan-amalan pun kita jangan tinggalkan. Ada satu doa Abu Darda, orang kata rumah terbakar. Saya cakap laju, faham ke ni? Kata tak rumah terbakar, tak, tiga kali last kali tu rumah saya memang tak, rumah kamu memang tak terbakar, tapi macam mana kamu tahu, kamu duduk kat sini je belajar ni. Nabi kata siapa baca waktu pagi, dia takkan ditimpa apa-apa musibah sampai petang. Siapa baca petang, dia takkan ditimpa apa-apa musibah sampai pagi. Doa Abu Darda, Allah manta sampai habislah. Kemudian saya ada tulis buku Menelusuri Cinta, supaya lalu hidup ni dengan cinta dan sayang. Tak sempat nak ceramah kat tuan-puan semua ni, melihat dengan cinta, mendengar dengan cinta, melalui hidup ni dengan cinta. Orang yang semakin dekat dengan Allah, semakin cinta sayang pada Allah dan semakin menyayangi keluarga. Dapatkanlah buku ni, saya tak jual kat belakang tu jual. Mana? Di situ kot. Kemudian satu lagi saya tulis buku Perjalanan Hidayah Umat, tentang sini cerita-cerita sahabat, tentang orang-orang mati syahid yang berjuang untuk agama, supaya kita hargai agama ni. Kemudian saya tulis buku Isteriku Bidadari, 11 Kaedah Bimbing Keluarga. Ini buku saya yang terbaru, ada 6 buah buku ni yang terbaru sekali. Segala puji bagi Allah. Ni yang mula-mula saya nak tulis tapi akhir sekali siap. Saya tulis sendiri, segala puji bagi Allah. Saya teringin nak kongsi macam mana kita bawa agama. Saya tulis dalam kisah-kisah yang mudah-mudah zaman sekarang, bukan daripada yang mudah-mudah lah, cerita-cerita untuk ambil iktibar. Alhamdulillah ramai wanita-wanita baca, mengubat hati dan jiwa mereka. Segala puji bagi Allah. Nangis-nangis orang perempuan hantar mesej kat saya, penuh lah ni. Dekat Facebook tu, dekat mana. Tapi yang lelaki, perempuan memang selalu nangis lah kan. Yang lelaki pun ada nangis juga. Dia baca sampai muka surat 6 je dia dah nangis, rasa nak peluk keluarga. Lepas tu dia tak baca-baca dah, muka surat 6 je. Ya, tuan-tuan boleh dapatkan lah, yang lelaki-lelaki bagus baca. Supaya kadang-kadang orang cakap saya ustaz asyik ni, saya kata ya abang, dulu masa kawan-kawan saya kat universiti hari-hari nangis, ya Allah tolong nak kahwin, tolong ya Allah nak jaga mata, nak jadi orang baik, tak nak buat jahat, tolong ya Allah nak kahwin. Saya pernah kat depan Kaabah, saya dengar orang nangis nak kahwin tau, lelaki, ya Allah tolong, mahal sangat nak bayar duit, ya Allah tak cukup duit ni, nangis tolong nak kahwin.
Tetapi bila dah kahwin atau nak kahwin, tak ada pun nak belajar doa-doa, sunnah-sunnah Nabi, kasih sayang, cara adab-adab dalam keluarga yang Nabi SAW sendiri amalkan. Yang Nabi SAW sendiri amalkan. Orang dah tak nak belajar dah. Semua benda dalam dunia kena belajar, tapi untuk bahagia dalam keluarga, manusia orang tak belajar. Sedangkan tuan-puan sekalian, dalam Quran ada 6,666 ayat. Ada berapa ratus ayat Quran mengenai hukum hakam. Yang lain semua mengenai cerita kebesaran Allah, cerita tentang perjuangan agama, dakwah, kasih sayang. Yang lebih-lebih tu pasal bab tu. Tapi bab-bab tu kita semua tak belajar. Dan kita anggap dia tak penting lagi. Jadi tuan-puan sekalian, saya tulis buku ni, tuan-puan boleh dapatkan kat belakang tu. Dan saya nak buat kesimpulan. Tuan-puan larat lagi dengar, kerasa nak meninggal tak? Jarang meninggal dengan ceramah, jangan risau lah. Tak pernah lagi meninggal setakat ni lah. Tak tahu lah kalau malam ni kan. Jadi tuan-puan sekalian, tak ada. Jadi tuan-puan sekalian, Islam ni sangat mahal. Dia sangat mahal, berharga. Dan tahun lepas, saya nak kongsi untuk tuan-puan. Dan tahun lepas, saya pergi dekat, nak pergi dakwah kat Kedah, pergi kampung asli, beberapa tempat kat sana, sebulan lebih. Sampai dekat sana, masa saya nak pergi, saya ketua jemaah tu. Saya sujud syukur masa dapat cuti, dapat pergi tu saya gembira. Sebab ialah kita ceramah macam ni, tuan-puan sayang, hormat saya. Jadi saya pun jadi sombong, lupa diri. Jadi apa yang saya dapat tu, saya kena berkorban pula, pergi tempat orang tak kenal, buat dakwah, nak cuci hati, belajar-belajar baik diri. Takut semua orang hormat kita, tapi Allah marah kita, tak ada faedah pun. Jadi saya pun pergilah berdakwah satu tempat, pergi kampung asli. Masa saya pergi sana, bawa kereta, bawa beli kereta masa tu. Orang asli naik atas kereta semua sekali, bayangkan. Ya Allah, 30 orang anak-anak orang tu semua manjat atas kereta. Ni betul-betul, memang betul-betul 30 orang. Buka kereta kan ada hadiah-hadiah. Semua masuk dalam kereta, tak keluar-keluar dalam kereta tu. Dengan baby-baby, mak-mak semua sedap dalam kereta. Kita pula senyum, masa tu memang rasa macam apa? Senyum je, dia orang kata ustaz, Masya Allah, tak terkesan pun ustaz kan. Baru beli kereta tapi bahagia. Orang cala, apa tu ada pula, dia orang bawa main-main bola, bawa motor lah laju, buf langgar kereta tu kan. Kita tidur kat surau tu, masa tu rasa kawan-kawan semua tengok kita senyum. Sebenarnya hati kita tengah macam terbelah-terbelah gitu kan. Tapi sebab ceramah banyak, jadi kena buat sabar. Alhamdulillah, syukur kan. Bahagia, bawa beli, bawa 3 hari beli, bawa pergi sana kan. Besar bawa pergi. Tuan-puan sekalian, saya nak cerita dengan tuan-puan, bukan tu sebenarnya. Masa saya dalam perjalanan pergi, saya ketua jemaah ke RNR, adik saya SMS. Bang, mak sakit tenat. Mak nak tersakit, kena tukar 2 injak jantung, makin teruk. Mak saya tak pernah sakit, saya terkejut. Saya terus nangis. Masa tu imam nangis, orang pun semua khusyuk. Ustaz ni sebenarnya nangis rindu mak saya. Meraung-raung semayang tu, semayang asar meraung, zuhur asar meraung. Balik, tiba-tiba saya reply, Abid balik sekarang. Tiba-tiba mak saya telefon saya. Saya saja mudah-mudahan jadi pahala untuk mak saya. Tiba mak saya telefon, mak saya kata kat saya lebih kurang lah isinya. Abid kalau balik, Abid anak derhaka, Abid nak balik ke? Haa mak, Abid rindu mak. Buat apa pada kecil Abid mak hantar dakwah sana sini. Daripada umur 13 tahun, saya tak pernah duduk rumah. Mak saya asyik hantar saya mana-mana. Merata-rata dakwah, belajar agama daripada umur 13 tahun. Tak pernah duduk rumah. Mak saya suruh. Tiba-tiba, saya kata, mak Abid ni anak tiri ke? Asyik hantar sana sini. Buang-buang rata-rata, mak campak Abid ni. Abid nak balik khidmat mak. Mak saya kata, kalau Abid balik, mak takkan maafkan Abid. Abid anak deraka. Abid kena habiskan dulu tempoh dakwah tu, selesaikan bawa balik. Mak, Abid nak balik. Mak saya kata kalau balik anak deraka, jangan balik, sudahkan. Abid rindu nak khidmat mak, nak bersihkan, nak jaga mak, nak picit kaki mak. Saya cakap macam itulah, nangis-nangis saya cakap. Mak saya kata, Abid, kalau Abid tak balik, ada 10 abang kakak, seorang meninggal, 10 abang kakak Abid boleh jaga mak. 10 abang kakak boleh tolong tukar pampers mak. 10 abang kakak boleh lap air mata peluh mak. Tapi kalau mak nak tanya ke Abid, Abid lupa ke dulu keluarga kita daripada longkang. Tuhan Allah kutip, selamatkan keluarga kita, beri hidayah kerana tangisan dan air mata darah Nabi SAW. Siapa nak lap air mata darah Nabi? Mak beritahu, Abid beritahu kat mak, siapa yang tengah malam tersedar, tengah malam teringat yang Nabi pernah menangis untuk dia sepanjang malam seluruh hidup beliau. Siapa tengah malam boleh terbangun teringat 6 anak Nabi mati dan keadaan susah dan miskin. Siapa yang pernah teringat anak Nabi 7-7 mati dengan susah? Siapa yang pernah ingat isteri Nabi meninggal dunia baju bertampan, orang paling kaya mati baju nipis kesejukan Khadijah? Mak saya kata, siapa nak lap air mata darah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abid dulu orang sayang kita, sekarang giliran kita pula sayang orang lain. Saya terus nangis. Saya ringkas tuan-puan, saya sempat ziarah mak saya lepas habis tu. Saya dah habiskan bos saya balik.
Satu hari saya tengah program yang dakwah yang lain, tiba-tiba ada orang letak kertas atas meja saya, "Ustaz kena pergi hospital sekarang, mak sakit." Saya sampai hospital sejam sebelum mak saya meninggal. Saya sampai, saya berhari-hari sepanjang sebulan tu, tak ada malam yang saya tak doakan mak saya sihat. Berjam-jam saya cuma kata, "Ya Allah, kalau ada pahala untuk dakwah kebaikan saya buat semenjak dulu, saya tak nak pahala, saya tak nak kebaikan tu, saya cuma nak mak saya sihat. Saya nak hemat mak saya." Saya cakap macam tu. "Ya Allah, saya cuma nak hemat mak saya. Sebab seluruh hidup dia nakkan saya bahagia. Hari ini apalah salah saya sebagai seorang anak, saya nak mak saya sihat dan bahagia. Ya Allah, saya tak nak pahala semua kebaikan saya buat. Saya cuma nak mak saya sihat." Tapi sampai ke hospital, sejam lepas tu mak saya meninggal, saya terduduk. Saya macam tak boleh nak bangun. Saya tertanya cerita kat tuan-puan. Saya tertanya, "Allah tak kabulkan doa saya ke? Allah tolak ke doa saya?" Saya kenang-kenang, saya tengok mak saya, saya terus bangun dan saya kata apa? "Terima kasih Allah sebab makbulkan doa saya 20 tahun yang lalu. 20 tahun lalu saya doa supaya semua kejangan mak ayah saya mati, melainkan mak ayah saya dapat kenal kau sebagai Tuhan. Saya nak mak ayah saya mati sebagai seorang Islam. Dulu keluarga saya musnah, tuan-tuan mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Tak tahu apa jadi kat keluarga saya. Setiap tahun bapak saya buat pesta Arab. Bapak saya masih senang kaya sebelum bankrupt tahun 1999. Sebelum tu kaya, apa saya nak semua saya dapat. Satu hari tengah kat rumah, orang semua heboh sebab bapak saya buat pesta Arab, ramai orang Islam pun datang, kecoh, gaya-gaya macam-macam. Semua pandang saya macam-macam, degil. Sampai kat sekolah saya degil, cikgu kata, "Dia ni tak boleh ubat dah, banyak makan babi dulu je kecil. Banyak minum Arab, mana boleh baik." Saya dengar cikgu cakap, sampai sekarang saya ingat. Saya jumpa cikgu ni, saya gurau, "Cikgu pun makan babi juga kan?" Saya ceramahkan Datuk tua, "Bila pula makan babi?" Masa isu Cadbury itulah. Tapi dah okey dah kan, halal kan. Masa itu, "Ustaz makan babi." Dia terkejut, berubah muka ustaz tu. Ustaz balas dendam nampak, dia kata kan, "Ustaz makan babi juga kan? Bila pula ustaz?" Dia kata, "Dulu ni cerita, tak ada apa maksud kan, halal 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 halal." Tu masa itu punya cerita lah, guru-guru orang tuan-puan. Tiba-tiba saya kat sekolah masa dah jenam, ada seorang cikgu matematik bagi ceramah. Siapa pun tuan-puan sebelum jadi cikgu, sebelum jadi siapa-siapa pun, tuan-puan ialah hamba Allah, umat Nabi. Tanggungjawab agama tak pernah berkurang. Kat mana pun kita duduk, bukan tak sengaja Allah hantar kita untuk hidup kat agama. Tuan-puan duduk kat mana pun, bawa agama kat mana kita pergi. Hidup kat Islam, dengan siapa kita kahwin, bawa agama kat sana. Mana ada benda tak sengaja. Allah tentukan untuk kita hidup kat agama. Tapi kerana kita lemah, kita mula merunggut dalam hidup ni. Kita mula marah-marah semua orang. Sebenarnya sebab kita tak buat dakwah, kita tak sedar. Tuan-puan sekalian, cikgu tu kata tinggal satu solat 80 tahun dalam neraka. Saya dengar saya nangis, masa tu saya budak-budak, tak berhenti saya nangis. Saya teringat mak ayah saya. Keluarga saya dalam kata lain, apa semayang pun tak ada. Apa semayang pun tak ada. Ada agama-agama lain tapi langsung tak amalkan. Agama apa pun dah tak ada lah, tak tahu agama apa. Dan tiba-tiba saya balik rumah, saya tengok mak ayah saya nangis. Tengok mak ayah saya nangis. Saya nyorok-nyorok, bapak saya garang, saya tak berani dakwah dia. Dia tak pernah bercakap dengan saya sepanjang hidup ni, cakap sepatah dua je. Dia cakap pakai kayu je. Pakai kayu. Dia kalau pukul 7 dia angkat kayu, anak-anak semua dalam rumah. Bukan anak-anak, jiran-jiran sekali masuk rumah. Dia kalau pergi daripada Johor tu, Keluang tu, nak pergi KL ataupun Pahang, tempat tinggal saya seterusnya, pergi KL. Kalau pergi KL, balik, pergi balik, kalau mak saya tak ada, bapak saya tak makan. Dia cuma makan bila mak saya. Dia memang bercinta gila dengan mak saya tu. Dia berbual dengan mak saya je. Mak saya pun tak berhenti dengan anak, puji je bapak saya. Saya pun kata, "Ya ke, ya ke, ya ke." Tapi memang rupanya bapak saya macam tu. Dia pendiam, rupanya bila mak saya meninggal, semua mak saya cakap masa dulu, saya ingat mak saya tipu saya. Lepas mak saya meninggal, baru saya tahu punya apa semua bapak saya nak cakap, dia cakap melalui mak saya. Wallah, memang semua dia cakap sebiji macam mak saya cakap. Saya nangis, tuan-tuan sekalian. Lepas tu, jadi kerana kisah cinta mereka, kami anak-anak kelaparan lah. Tak makan, pergi jauh-jauh tak makan. So, mak tak ada. Satu hari saya menyorok pergi masjid ke pintu belakang, kadang-kadang kena belasah dengan bapak saya. Saya menyorok dalam bilik, baca Quran hadis. Saya mula belajar dengan adik saya yang musuh. Menyorok-nyorok dalam bilik, mak saya datang. Mak saya kata apa ni? Mak saya duduk. Mak saya tu masa tu pakai skirt je. Pakai skirt. Sebab tu bila mak saya meninggal, saya sujud syukur, saya gembira. Sebab Alhamdulillah mak saya mati dengan Islam. Kalau 20 tahun yang lalu, saya tak tahu apa jadi pada saya. Saya lah anak yang paling malang dalam dunia. Tapi syukur hari ini Allah terima mak saya meninggal dalam keadaan dia semayang. Dan dia nasihat ahli keluarga saya tentang Islam. Dia pesan kat bapak saya, jangan pernah balik pada agama yang lain. Sebab Allah Tuhan kita, tiada Tuhan melainkan dia. Ayah saya nangis. Lepas mak saya meninggal, saya kata, "Mak, kau boleh ingat bapak nak balik lagi?" Tapi pesanan itu mahal lah.
Lepas tu saya baca Quran hadis dalam bilik nyorok-nyorok, mak saya duduk, mak saya mula semayang kena Allah dan tutup aurat dengan sempurna. Tak sempurna tapi dah tutup aurat. Kemudian tak lama, lepas 6 bulan saya buat baca Quran hadis Nabi. Quran hadis ni tuan-puan nampak buruk kan kat masjid, tapi Quran ni mahal berharga. Tu tuan-puan jangan pandang rendah kepada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada cahaya. Jadi tuan-puan buat kat rumah amalan ni Quran dengan hadis Nabi. Paling kurang 5 minit baca Quran dengan keluarga, 5 minit baca hadis bersama keluarga. Yang sendiri tu waktu lain lah. 5 minit baca Quran, 5 minit baca hadis. Cara baca Quran macam ni. Contoh yang Cik Fatih Abang, kita kahwin dah 5 tahun dah tapi tak pernah dengar Fatih Abang. Dengar ya, kalau salah betulkan ya. Betulkan sayang, kan? Betulkan, kita nak masuk syurga ni, betulkan abang. Tapi kalau banyak sangat salah, jangan betulkan semua sekali lah. Abang mengamuk sekejap lagi kan. Tegur sikit-sikit je. Tegur satu je lain kali, satu lagi jangan sekali. Semua pensan abang dia tegur kat sini kan. Tak mau dah buat, betul isteri pula baca, awak pula baca. Isteri salah, tegur satu. Jangan tegur semua, satu je tegur. Walaupun suami isteri kena tegur banyak sangat pun tak tahan juga, satu je. Kemudian biar, betulkan sikit, dah cukup. Jangan betulkan, betul lagi lidah tu, bukan macam sekolah tadika betulkan. Cukup sikit, dia dah tahu cukup. Lepas tu anak pula, hantar belajar jauh-jauh, tak pernah dengar Fatihah anak. Cek Fatihah. Seminggu Fatihah, minggu lain masuk keluar Allah pula. Kalau tak apa lagi, minggu depan Fatihah balik semula. Cek apa surah. Lepas tu 5 minit baca hadis Nabi SAW. Tuan-puan buat amalan ni kat rumah dalam masa 3 bulan. Kalau keluarga tuan-puan tak jadi baik, jumpa saya. Tanpa muka saya kuat-kuat. Saya cakap betul ni, saya selalu cakap ke mana-mana. Tapi saya cek lah, kalau banyak tinggal, saya tanpa balik semula lah. Dia kena baca setiap malam. Kalau seminggu sekali je baca, sibuk sikit tak baca dah, kena tanpa balik lah. Jadi tuan-puan sekalian, saya baca dalam bilik nyorok-nyorok, mak saya duduk. Saya tak ceramah pun mak saya. Tak ada satu hadis pun bercerita pasal gini, 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 tudung ke apa. Tak ada satu. Saya baca je hadis yang saya ada masa tu. Lepas 6 bulan, bapak saya duduk. Saya dah menggeletar. Bapak saya garang. Saya setiap pergi masjid, doa saya hari tu cuma doa, ya Allah, beri bapak saya semayang, kenal kau Tuhan. Ya Allah, saya sayang ayah saya. Saya sayang ayah saya. Ya Allah, saya sayang ayah saya. Dan tuan-puan sekalian, tengah-tengah saya baca doa-doa hari-hari saya kebaik. Nampak bapak masuk bilik air, ambil uduk ni. Rupa-rupanya, berak rupanya. Tapi tengah-tengah saya baca, satu hari bapak saya duduk, dia kata, Ibik boleh tolong ayah tak? Baca ayah kenal Allah, kenal Islam. Setelah 6 bulan lebih kurang saya buat, mak saya berlari pergi dapur bawa adik saya, 10 abang kakak saya duduk jauh-jauh. Dan itulah hari yang paling bahagia dalam keluarga saya. Dan saya takkan lupakan hari itu, tu yang paling indah dalam hidup saya. Saya beritahu tuan-puan, semua hari-hari yang lain ni indah, saya sanggup hilang, tapi hari itu saya tak sanggup hilang. Sebab hari itulah keluarga saya dapat kenal Allah sebagai Tuhan. Bapak saya pegang, tak saya pegang tangan ayah saya. Saya bawa dia pergi ambil uduk, sepanjang ambil uduk dia nangis. Dia semayang dengan saya. Saya imam dia makmum. Saya imam dia makmum, sepanjang semayang dia nangis. Habis semayang dia pegang saya, dia nangis. Bukan nangis biasa, bapak saya tak pernah nangis macam tu. Dia nangis sampai bergegar badan dia. Dia kata, Ibi, umur dia 60 tahun, rambut dia semua beruban. Semua putih dah. Ayah saya kata kat saya, Ibi, Tuhan maafkan ayah tak? Lebih kurang banyak dia cakap sama saya. Tuhan maafkan ayah tak? Dan Tuhan maafkan ayah tak? Kalau Tuhan tak maafkan, ayah faham. Sebab ayah banyak Tuhan Allah bagi nikmat, tapi ayah tak kenal dia. Tuhan maafkan ayah tak? Kalau tak maafkan, tak apa. Saya kata, ayah, ayah nak tahu tak siapa bawa ayah untuk sujud hari ini? Ayah nak tahu tak siapa? Kalau ayah nak tahu yang bawa ayah untuk sujud hari ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia sayang ayah, dia nak maafkan ayah, dia nak beri ayah syurga. Tuan-puan sekalian, Allah sayang tuan-puan semua. Tuan-puan tahu siapa masukkan iman dalam hati tuan-puan? Berapa umur perempuan kat depan saya ni? Kalau umur 30 tahun semua 40 tahun, 50 tahun. Selama itu 30 tahun tuan-puan telah diberi hadiah dalam hati untuk mengenal dia sebagai Tuhan. Saya nak tanya, ada orang lebih bahagia pada perempuan depan saya? Ada orang lebih bahagia pada tuan-tuan haji depan saya? Kalau haji umur 60 tahun lah katakan, 60 tahun Allah beri iman dalam hati, dapat kenal dia sebagai Tuhan. Sehingga hari ini haji duduk dalam kemah ni, dengar lagi nama Allah yang bagi rezeki jaga kita. Ada nikmat lagi besar daripada tu? Tak ada dah. Tuan-tuan sekalian, sebab tu bersyukur Allah beri kita Islam. Tengok anak-anak degil ke dia baik, dia syukur. Sebab dia diberi kenal Allah sebagai Tuhan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, mudah-mudahan Allah SWT sayang kita, terima kita. Kita sayangi semua orang dalam dunia. Sayang semua. Sayang semua Islam. Maaf saya beritahu, sayang semua Hindu. Sayang semua agama Buddha. Sayang semua orang Cina, orang India. Sayang semua orang bangsa dalam dunia. Kita nak semua orang bahagia dan masuk syurga. Kita nak semua orang bahagia dan masuk syurga. Susah sakit kita, biar kita yang tanggung. Kita adu depan Allah.
macam Umar dia selalu nangis macam innama ashku basi huzni ilallah. Dia nangis sampai saf paling belakang dengar. Abdullah bin Umar kata aku duduk 3 saf di belakang, ribu orang tak pakai mic, aku dengar bapak aku jadi imam subuh nangis mengadu, ya Allah, aku mengadu kesedihan dan susah aku hanya pada engkau. Susah dan sedih kita, kita adu pada Allah. Sakit kita, kita adu pada Allah. Kita nak semua orang bahagia, semua masuk syurga. Jangan susahkan siapa-siapa dalam dunia ni. Jangan beri mudarat pada mana-mana orang dalam dunia. Jangan benci mana-mana orang. Dan sayang semua orang. Dalam Quran, tuan-tuan tahu, Nabi pernah baca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW nangis. 3 kali Nabi baca. Nabi SAW nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi nangis. Sebab apa Nabi nangis? Nabi kata betapa sayang Allah kepada hamba dia, tapi hamba selalu melawan, melanggar perintah dia. Jadi tuan-tuan tunjukkan kasih sayang. Manusia takkan dulu-dulu orang Islam ni berkasih sayang, berakhlak, sehingga orang ingin menjadi keluarga kita. Sekarang tak tahu semenjak bila orang Islam mudah benci orang lain. Lalu je tengok lain orang, tak ada sayang dah. Dan hadis Nabi yang sahih, dia kata ada orang yang depan mereka berdamai, tapi dalam hati mereka bermusuh. Ini yang berlaku sekarang. Depan semua orang kita berdamai, kita baik depan muka orang, kita senyum, kita bermanis muka, tapi rupanya hati kita kotor. Kita dengki orang lain dapat sesuatu, kita tak ingin orang bahagia, kita tak suka kebaikan yang orang lain dapat. Tuan-tuan sekalian, ni penyakit hati yang sangat berat. Nabi sendiri beritahu, cabut paku tadi, cabut satu-satu. Adakah orang lain dosa dia seperti meruntuhkan Kaabah? Cuba kalau ada orang nak bom Kaabah, kita marah tak? Marah. Tapi rupanya kita saling bercakap kasar, menyakiti orang lain juga seperti meruntuhkan Kaabah. Mudah-mudahan yang kita semua jadi dalam dunia kurang lelaki yang baik, atau nak jadi macam Rasulullah SAW. Macam Nabi memang tak ada, tapi nak jadi macam Nabi pun dah kurang. Untuk tu siapa tuan-puan yang lelaki-lelaki dan wanita berkeinginan untuk jadi macam Nabi SAW dalam dunia. Lagi ramai orang baik dalam dunia, lagi banyak kebaikan akan datang dalam dunia. Jadi macam Nabi, tu yang Nabi nak. Dia nak kita semua jadi macam beliau. Jadi siapa bercita nak jadi macam Nabi, angkat tangan. Bukan Nabi, berakhlak macam Nabi. Siapa nak angkat tangan? Mulai hari ni bercita-cita. Kita nak sayang Nabi, tanda sayang Nabi yang paling besar pada dia, cinta sayang pada Nabi dengan jadi macam Nabi SAW. Belajar bercakap macam Nabi sampai kita dapat hati macam Nabi SAW. Betul-betul ikhlas. Nah, tu yang paling berat, tapi kita usaha. Mudah-mudahan. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan salah. Tuan-puan, saya minta maaf salah silap bahasa perkataan saya yang salah kerana dosa saya. Kerana ialah amalan saya rosak, mungkin cakap-cakap saya menyakitkan hati siapa, tuan-puan maafkan saya. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan kalau ini hari terakhir kita dalam dunia, mudah-mudahan Allah terima kita. Kita pun tak tahu bila. Mudah-mudahan Allah maafkan kita. Ada kawan saya baru ni meninggal dunia, nama Dr. Sahari. Saya sayang dia, baik. Berdakwah daripada muda dengan saya. Saya tengok kebaikan dia, tak pernah tinggal baca Quran. Rajin belajar. 2 tahun siap PhD dia, kimia. Degree Master PhD Kimia. Anak seorang bawa kecil baby. Paling kuat bersenam, paling baik jaga makan. Takdir Allah, beliau meninggal dunia. Saya nangis. Sebab saya tengok dia tak pernah tinggal baca Quran. Dekat airport ke, dekat mana-mana, kan pergi mana-mana, tak pernah tinggal baca Quran. Kaya sugi tak pernah tinggal. Jadi pensyarah sebuah universiti, tak sempat kaya. Dia gagal tak? InsyaAllah dia berjaya. Dia meninggal dunia, mak mertua pun meninggal. Saya tahu dia dengan mak mertua dia begitu rapat. Mak mertua paling sayang dia berbanding adik-beradik lain. Maksud saya sangat hormatkan dia. Dan hari yang dia meninggal, mak mertua dia meninggal. Kubur dia dekat-dekat sebelah kubur mak mertua dia. Saya cerita dengan tuan-puan, dia muda daripada saya. Umur dia baru 20, dekat sebelum bawah pada 30, belum meninggal dunia. Sebab kita tak tahu bila ajal datang, tak ada siapa boleh tahan. Dia pasti akan datang. Yang penting Allah sayang dan maafkan kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhir. Ya Allah, kami sangat bahagia dapat kenal Engkau. Ya Allah, terima kasih ambil kami. Kami cuma orang biasa, tapi Engkau ambil kami dan beri kami hidayat. Terima kasih ya Allah, jaga keluarga kami selama ini. Ya Allah, terima kasih lindung kami selama ini. Terima kasih pimpin kami selama ini. Ya Allah, kami sayang mak ayah kami. Ampunkan dosa mak ayah kami. Semenjak kami kecil, mak ayah kami tak berhenti sayang kami. Siang malam mereka cuma ingin lihat kami anak-anak bahagia. Wahai Allah, mak ayah kami sakit, susah, letih. Lutut kaki mereka sakit, besarkan kami. Ya Allah, mereka dukung kami sakit bahu mereka. Ya Allah, mereka mengandung kami sekian lama, bawa kami sana sini, jaga kami dengan baik. Ya Allah, mereka bersalinkan kami, habis putus urat-urat mereka.
Ya Allah, kau tunjukkan kasih sayang kau dalam dunia ini melalui seorang ibu. Wahai Allah, ampunkan dosa mak dan ayah kami. Wahai Allah, ayah kami siang malam bekerja berusaha keras untuk lihat kami berjaya, untuk lihat untuk kami senang mudah kehidupan kami. Ya Allah, kami terhutang budi dengan mak ayah yang kau beri pada kami. Ya Allah, ampunkan dosa mak dan ayah kami. Sayangilah mereka. Ampunkan kerana kekurangan kami dalam berkhidmat pada mereka. Wahai Allah, antara kami anak-anak ada mak ayah kami yang uzur, beri mereka sehat. Ya Allah, antara mak ayah kami ada yang sakit-sakit berat, beri mereka sehat. Ya Allah, ada mak ayah kami yang susah, yang sakit, pemudahkan, lapangkan. Ya Allah, ya Allah, izinkan kami anak-anak dapat pegang kaki mak kami, dapat picit kaki mereka. Ya Allah, izinkan kami anak-anak dapat selalu cium dahi mak ayah kami. Wahai Allah, Tuhan yang sayang kami, kami betapa rindunya mak ayah kami. Dulu masa mereka hidup, mereka lafazkan sayang pada kami, kami kurang hargai. Hari ini bila mereka tak ada, kami rindu mereka ucapkan sayang pada kami. Ya Allah, Tuhan yang sedang dengar doa kami, ampunkan dosa mak kami, ampunkan dosa ayah kami. Andai mereka ada buat salah, dosa dalam hidup mereka, tolonglah ya Allah, maafkanlah. Ya Allah, Tuhan yang dengar doa kami, Ya Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Pengasih, tolonglah maafkan mak ayah kami. Ada mereka pernah lewatkan, tinggalkan sembahyang, maafkan mereka. Ada mereka cuaikan puasa tak sempurna atau tinggalkan puasa, maafkan mereka. Wahai Allah, kalau ada mereka menyakiti hati mana-mana Muslim yang lain, dengan rahmat dan keluasan rahmatmu, maafkanlah mak ayah kami. Wahai Allah, Tuhan yang sayang kami, maafkanlah mak ayah kami. Melalui mereka, kami hidup dalam dunia dan kami dapat belajar Islam. Wahai Allah, tolonglah maaf mak ayah kami. Berilah mak dan ayah kami syurga Firdaus. Wahai Allah, tolonglah kami. Berilah mak ayah kami syurga Firdaus. Maafkanlah mak ayah kami. Beri mak ayah kami syurga Firdaus. Kami rindu mak ayah kami. Ya Allah, kami rindu mak ayah. Tolonglah maafkan mak dan ayah kami. Ya Allah, jagakanlah mak ayah kami. Kami sayang mereka kerana Engkau. Ya Allah, kami sangat sayangkan isteri kami. Mereka banyak berjuang untuk kami siang malam. Mereka tinggalkan keluarga mereka dan menjadi isteri kami. Semenjak dulu mereka mengandung dan bersalinkan anak-anak kami. Mereka uruskan urusan rumah tangga kami. Wahai Allah, mereka tinggal bersama kami, berubah kehidupan mereka kepada sunnah Nabi SAW. Mereka bimbing anak-anak dengan doa dan amalan agama. Ya Allah, kami sayang isteri kami. Ada antara isteri kami yang sakit, beri mereka sihat. Ada antara mereka yang susah hati, beri mereka bahagia, tenang. Wahai Allah, antara isteri kami, beri mereka kuat kekuatan untuk sentiasa berada di sisi di samping kami, untuk kami terus bimbing anak-anak kami dengan Islam dan berjuang untuk agama ini. Ya Allah, dah tak ada orang nak berjuang untuk agama ini. Ya Allah, dah tak ada orang nak sungguh-sungguh hidupkan Islam ini. Tolonglah pilih kami, isteri anak-anak kami untuk hidupkan Islam. Wahai Allah, kami merayu kasih sayang kau. Berilah kami, isteri kami, anak-anak kami ada fikir risau Rasulullah SAW. Kami tak mahu kami makan, minum, tidur lena, makan kenyang, sedangkan kami tak sedih langsung melihat keadaan umat ni. Wahai Allah, kami malu dengan Nabi SAW. Seluruh kehidupan Nabi dan keluarga Nabi susah demi kami. Ya Allah, kami sayang anak-anak kami. Sayangilah anak-anak kami. Ya Allah, kami sayang anak-anak kami. Sayangilah anak-anak kami. Tolong bimbing setiap anak-anak kami. Kami tak tahu nasib anak kami. Tolonglah jaga mereka dapat hidupkan agama Islam, dapat hidupkan sunnah Nabi SAW. Wahai Allah, banyak anak-anak muda Islam hari ini yang mati sebab dadah, mati sebab dosa. Wahai Allah, kami sedih tengok banyak tenaga-tenaga muda yang patutnya bawa kebaikan dalam dunia ini, tapi anak-anak muda kami sudah hancurkan hidup mereka dengan dosa dan maksiat. Wahai Allah, kami tak ampun, kami bertaubat pada Engkau sebab kami tak buat dakwah sungguh-sungguh. Kami tak sungguh-sungguh buat dakwah sehingga anak-anak muda kami banyak mati dalam keadaan yang hina. Wahai Allah, selamatkanlah kami semua. Ya Allah, selamatkanlah semua Islam dalam dunia. Wahai Allah, kami sayang semua manusia dalam dunia. Wahai Allah, beri hidayat orang di Amerika datang pada Islam. Wahai Allah, berilah hidayat dan kebahagiaan, kebaikan untuk orang di Rusia, orang di China, orang di India, orang di Brazil. Seluruh dunia dapat kenal Kau sebagai Tuhan. Wahai Allah, maafkan kami kerana kekurangan dan kelemahan dan akhlak kami yang tak baik. Orang lain tak faham Islam, Kau maafkan kami. Kami yang buruk, kami yang tak baik, semua orang baik. Ya Allah, kami yang buruk, kami yang tak baik, kami adukan kelemahan dan kedaifan kami dalam berdakwah ni pada Engkau. Ya Allah, semua orang baik, kami yang tak sungguh-sungguh berdakwah.
kami yang kurang beri masa kami untuk memujuk ramai orang datang kepada kebaikan dan agama ini. Wahai Allah, kami minta ampun atas kecuaian dan kelemahan kami. Wahai Allah, semua orang baik yang tak baik kami. Ya Allah, semua orang baik yang tak baik kami. Maafkanlah kami semua, gunakanlah kami untuk Islam ini. Wahai Allah, ada antara kami, keluarga kami jauh daripada Engkau, yang tak semayang, beri taufik untuk semayang, untuk kenal Engkau. Wahai Allah, ada antara kami, abang kakak kami, adik-beradik kami, yang belum dapat kenal Tuhan, yang belum dapat kenal Islam. Berilah abang kakak kami, keluarga kami dapat Islam. Wahai Allah, pakcik-makcik kami yang kami sayang, bila hidup datang pada Islam. Ya Allah, kami sedih bila melihat mana-mana ahli keluarga kami tak dapat kebaikan ini. Wahai Allah, kami lemah, kami daif, kami tak tahu apa kami nak buat. Ya Allah, tunjuk kami yang patut kami buat. Ya Allah, bantulah orang yang sedang berdakwah di seluruh dunia dengan ikhlas dan istiqlas. Bantulah orang yang sedang memperjuangkan, membesarkan kau, memperjuangkan sunnah Nabi SAW di seluruh dunia. Wahai Allah, orang yang sedang buat dakwah dengan cara Nabi, korban seperti Nabi, nafikir seperti Nabi, bantulah mereka pelihara isteri dan anak-anak mereka. Wahai Allah, Tuhan kami, ada saudara kami di dunia yang dalam keadaan susah. Wahai Allah, anak-anak kecil yang kelaparan, tak ada makan minum. Wahai Allah, sedang mereka berdoa menanti pertolongan makan minum, akhirnya makanan minuman tak sampai-sampai, akhirnya bantuan tak sampai-sampai, akhirnya ya Allah, bom yang datang, datang nuklear bom, pistol tembakan, akhirnya anak-anak ni mati, ada yang dirogol, anak-anak yang macam anak-anak kami ada yang dibunuh. Wahai Allah, tangan mereka pisah daripada jasad mereka, hidung telinga mereka tercabut, muka mereka hancur kerana bom. Ya Allah, maafkanlah kami semua. Ya Allah, maafkanlah kami semua. Dulu zaman Nabi, satu orang yang meninggal dunia, Nabi bersedih dan Nabi akan kumpulkan dan membuat sesuatu. Tapi ya Allah, bukan seorang, bukan dua orang, bukan puluhan orang, ribuan dan ratusan ribu orang Islam yang mati di bom. Kubur mereka dikuburi ke dalam satu kubur dan mereka dilupakan. Wahai Allah, maafkan kami. Kami telah hilang roh agama ini. Kami kurang berjuang untuk agama ini. Sehingga kami hilang roh agama ini. Wahai Allah, maafkanlah kami semua. Wahai Allah, bantulah saudara Islam kami di Alipur yang sedang dibunuh, ada yang mati, yang sakit, tak ada bantuan hospital, makanan, pemudahkan untuk mereka. Wahai Allah, saudara kami di Alipur dan di Syria, di Palestin. Wahai Allah, di Rohia, bantulah mereka semua. Wahai Allah, wahai Allah, kami semua bukan siapa-siapa. Kami cuma hamba-Mu yang hina dina, yang sedang tadah kedua belah tangan kami. Tapi kami sungguh-sungguh minta ampun dan bertaubat. Ini semua salah silap kami, kurang berdakwah dan berjuang untuk agama ini. Kami merayu kasih sayang Kau, kabulkanlah doa kami. Kami yakin bahawa tak ada mana-mana doa yang ditolak. Semua doa sedang dikabulkan dengan cara yang paling baik yang Kau tentukan. Wahai Allah, Tuhan yang sayang kami, antara kami ada yang susah, Kau lapangkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, antara kami ada yang sakit, beri sihat. Antara kami ada musibah-musibah yang melanda, pemudahkan. Ya Allah, kami semua rindu nak jumpa Nabi SAW. Eh, malu dengan Nabi kami. Siang malam Nabi kami berjuang untuk agama ni. Apa yang kami nak cakap pada Nabi kami nanti, sedangkan kami tak buat apa-apa untuk agama. Air mata darah Nabi mengalir dalam dunia. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah susah meninggal dunia. Dalam menghidupkan Islam ni, keluarga-keluarga Nabi susah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ya Allah, mak ayah kami selalu sebut pasal Nabi. Temukanlah mak ayah kami dengan Rasulullah SAW. Temukanlah mak kami dengan Rasulullah SAW. Temukanlah mak kami dengan Nabi SAW. Temukanlah mak kami dengan Nabi SAW. Beliau selalu sebut pasal Nabi pada kami. Temukanlah mak kami dengan Nabi SAW. Temukanlah mak kami, ayah kami dengan Rasulullah SAW. Wahai Allah, temukan isteri, anak-anak kami dengan Rasulullah SAW. Ya Allah, kami minta ampun, minta maaf pada Engkau. Kami juga nak minta maaf pada Nabi SAW, sebab kami tak buat apa-apa untuk agama ni. Kami kurang membimbing isteri anak-anak kami dengan Islam. Ya Allah, maafkanlah kekurangan kami dalam menyayangi dan menunai hak isteri dan anak-anak, mak ayah, keluarga kami. Kami sebagai ketua keluarga minta ampun dan kami sungguh-sungguh bertaubat pada Engkau. Kau maafkanlah kami, ketua-ketua keluarga yang tak jaga dan bimbing keluarga kami dengan baik. Wahai Allah, kami buat semua ni semenjak dulu, daripada kami kecil, semenjak kali pertama kami dengar nama Engkau. Ya Allah, kami
rasa sangat manis dan kami rasa indah dapat mengenal kau sebagai Tuhan. Ya Allah, semenjak kami belajar untuk mengagung dan membesarkan kau bercakap tentang kalimah, hidup kami bahagia. Wahai Allah, wahai Allah, kami buat semua ini semenjak dulu. Kami cuma nak kau sayang dan maafkan kami. Jangan tolak kami. Kalau kau sayang, maafkan kami, kami orang paling bahagia dalam dunia. Kalau kau tolak kami, kami tak tahu mana kami nak pergi. Ya Allah, tolonglah terima kami semua. Maafkan kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.